Sebelum kita memulai, mungkin kita menyapa dulu kali ya. Selamat datang buat Pak Heru sebagai Wadek 3 dan juga narasumber kedua kita, Ibu Ana Desyana. Selamat bergabung Bapak dan Ibu dalam acara webinar kita hari ini. Ya, selamat siang, Dede. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Ana. Selamat siang, Pak. Siapa ya? Pak Yasrul Huda. Ya, Pak Heru, apa kabar? Baik. Udah lama saya di sini, baru ketemu sekarang nih sama Pak Heru nih, BD3-nya. Masih virtual biasa. Sehat ya? Baik, Pak. Sehat terus. Gak pernah ketemu aja. Semuanya di Zoom. Ya. Selamat siang juga Ibu Ana Desyana ya? Desyana. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Semoga sehat walafiat semua. Ya, terima kasih. Halo, Mbak Ana. Saya Serul. Hai. Siapa yang ngomong tadi? Halo. Ya, kita ini mulai jam 2 ya? Jam 1.30 ya, deh. 30. Oh, 1.30. Oke, baik. Kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bernadetta Duinovernia, selaku MC pada webinar hari ini yang akan memandu jalannya acara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya, kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Berikut saya akan bacakan susunan acara pada kegiatan narasi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Ketiga, kata sambutan. Keempat, pemaparan materi oleh narasumber dan sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutupan. Para hadirin sekalian, kita memasuki agenda yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kami hormati, Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Dinda Putri Aulia, dan teman-teman Senat Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Yang kami hormati juga para narasumber webinar hari ini, yakni ada Bapak Yasrul Huda, MA PhD, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Imam Bonjol Padang, dan Ibu Ana Desyana, MPSD, Psikolog, selaku Psikolog Klinis. Dan tentunya tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin sekalian yang turut berpartisipasi dalam acara webinar hari ini yang mengangkat tema peran media massa terhadap kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus ditaati selama acara berlangsung. Yang pertama, room Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Kedua, peserta dimohon untuk mengganti format nama menjadi nama underscore asal instansi atau universitas atau umum. Ketiga, peserta dimohon untuk berpakaian rapi dan sopan. Keempat, peserta wajib untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Kelima, peserta wajib menyalakan kamera selama acara berlangsung. Keenam, peserta dilarang mengaktifkan suara selama acara berlangsung kecuali telah dipersilahkan oleh moderator. Ketujuh, peserta yang ingin bertanya harap untuk menuliskan hashtag tanya pada kolom chat dan selanjutnya moderator akan menunjuk peserta untuk mengaktifkan suara dan bertanya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kegaduhan pada saat sesi tanya jawab. Kedelapan, peserta diharapkan untuk mengambil gambar kehadirannya ketika sedang mengikuti acara sebagai bukti kehadiran. Kesembilan, peserta dimohon mengikuti acara sampai selesai karena link presensi akan diberikan pada sesi akhir acara.
Dan yang terakhir, jika peserta melanggar tata tertib yang telah ditetapkan, maka panitia berhak mengeluarkan dari ruang acara dan sertifikat tidak diberikan. Selanjutnya, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar ini resmi dibuka. Sebelum memulai acara webinar hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Para hadirin dimohon untuk bersikap hikmat selama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Kemudian, acara selanjutnya adalah pembacaan sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Rafli Fadila sebagai ketua pelaksana dalam acara webinar Narasi 2. Kepada Saudara Rafli, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Pertama-tama, izinkan saya mengucap puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini yang sudah bersedia hadir untuk menjadi narasumber, yang terhormat Bapak Yasrul Huda MA PhD dan juga Ibu Ana Desiana MPSI psikolog.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Heru Suyanto, SHMACLA, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman BEM dan Senat Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang sudah membantu dan mendukung sehingga acara ini dapat diselenggarakan. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi, semoga webinar kali ini dapat memberikan jawaban serta solusi dari banyaknya permasalahan yang kita hadapi, khususnya mengenai kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rafli atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yakni Dinda Putri Aulia. Kepada Saudari Dinda, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Aulia, saya sebagai Wakil Ketua BEM FOPEN Veteran Jakarta. Yang saya hormati, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Heru Suyanto. Yang saya hormati, para pembicara kita kali ini, yang saya sayangi, teman-teman Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita kali ini yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita kali ini. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia, terkhususnya Bidang Abdi Masyarakat BEM FOPEN Veteran Jakarta, yang telah membuat webinar kali ini yang sangat bermanfaat walaupun di tengah pandemi COVID-19 kali ini. Bidang Abdimas BEM FOPEN Veteran Jakarta menyelenggarakan kegiatan webinar sebagai pedoman sekaligus jawaban atas pertanyaan dan juga keresahan KBM EVA dan juga masyarakat di tengah pandemi COVID kali ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Dinda atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan dari Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Heru Suyanto. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia acara webinar bersama Abdimas Internal 2 dan hormati Wakil Ketua BEM FEPA Saudara Dinda Putri serta pengurus lainnya dan yang saya hormati pembicara pada webinar siang hari ini yaitu Bapak Yasrul Huda MA dan Ibu Ana Diasyana MPSD psikologi ya Bu ya. Betul Pak. Baik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Yang hari ini biasanya teman-teman adik-adik ini sudah istirahat tim semangat juga. Mengadakan dengan tema peran media masa terhadap kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Pak Yasrul dan Bu Ana, hari ini di UPN itu ada vaksin yang kedua diikuti oleh masyarakat luas. Dan yang lalu kita melaksanakan vaksin pertama, itu pesertanya 1.000 lebih. Hari ini tadi dari habis subuh sampai sekarang mungkin sampai maghrib nanti, ada sekitar 1.500-an vaksin kita siapkan untuk masyarakat. Penuh sekarang Pak di kampus ini Pak, berbondong-bondong masyarakat ini. Jadi saya juga kepecah kegiatan ini Pak, karena saya juga ketua tim penanggulangan COVID-19 ini di masing-masing fakultas juga ikut menyelenggarakan vaksin. Saya kerjasama dengan Polda Metro Jaya. Adik-adik yang saya cintai dan pembicara yang saya hormati. Mudah-mudahan webinar hari ini membawa manfaat yang sejahtera, karena memang peran media massa itu sangat sentral sekali, dan
sangat dibutuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Kita masih sering terjebak dengan berita-berita hoax, Pak. Adik-adik juga kadang-kadang masih terjebak juga, tidak dikontrol dulu, kadang-kadang main share-share juga, termasuk di grup-grup lain juga. Ini juga menjadi pembelajaran kita di dunia kampus. Apalagi kita barusan mendengarkan lagu Bela Negara. Di Pak Yasul dan Bu Ana, kita ini kampus Bela Negara, setiap acara pasti menyanyikan lagu wajibnya. Di samping lagu Indonesia Raya juga lagu Bela Negara. Nah, adik-adik, ini kalau tidak salah yang kedua ya webinar ini. Saya sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan acara dengan sebaik-baiknya dan selamat datang kepada peserta yang dari luar UPN. Saya dengar dari panitia juga apakah mengundang dari luar, ternyata juga ada dari beberapa universitas yang hadir. Kemudian nanti bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Dan saya mohon juga nanti laporan panitia notulen ya dicatat betul. Saya minta laporannya. Kemudian ini juga bermanfaat juga karena di BEM juga ada bagian komunikasi dan lain-lain. Media ini yang begitu kuat sekali mempengaruhi sikap hidup masyarakat sehari-hari. Kita bosan sebenarnya mendengarkan berita COVID, Pak Intra dan Ibu Han. Bosan sekali, apalagi saya malas nonton TV yang meninggal sekian, yang sakit sekian. Mungkin kita sebulan, dua bulan lalu saya lihat teman-teman di Bekasi itu yang sakit sampai ke parkiran, ke jalan-jalan itu. Stres kita ngeliatnya. Kadang-kadang media ini ya kalau menjual sih enak dia, karena dia mendapatkan keuntungan. Ya. Tapi konsumsi seperti ini di masyarakat itu kadang-kadang ya membuat sakit juga hatinya. Stres juga kira-kira seperti itu. Bagi Bu Ana nanti bidang psikologi ya, bisa nanti disampaikan dengan sebaik-baik. Kadang-kadang juga di grup-grup juga waduh itu kuburan lah apa segala dan lain-lain. Tidak bijak diberikan sehingga kadang-kadang di grup juga dilarang mengupload atau info-info yang sifatnya meresahkan kira-kira itu di grup-grup WA itu. Karena ada yang menerima, ada yang kuat, tapi rata-rata yang sakit kan udah apa malas banget membaca. Sekali lagi terima kasih Pak Yasrul dan Bu Ana atas kesediaannya sebagai pembicara untuk adik-adik. Ini ilmu yang bagus, dicatat betul adik-adik ya. Dicatat, ditanyakan, kesimpulan nanti diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya mohon maaf kepada pembicara dan adik-adik, karena saya masih ada kegiatan lain, saya tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Dan di kampus juga masih ada kegiatan yang lain. Terima kasih dari saya. Selamat webinar dan selamat melaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Heru atas sambutan yang telah diberikan. Mohon diingatkan kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya agar bisa menyalakan kameranya. Baik. Webinar hari ini mengusung tema Peran Media Massa Terhadap Kesehatan Mental di Masa Pandemi COVID-19. Pandemi yang tak kunjung usai tentu memberikan banyak dampak buruk kepada masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, juga psikologis. Semakin hari, kian banyak pemberitaan media massa mengenai kematian akibat penyakit COVID-19. Hal tersebut dapat membuat banyak orang menjadi stres, bahkan depresi. Oleh karena itu, webinar hari ini sebagai jawaban bagi keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya sekaligus moderator kita hari ini, yakni saudara Muhammad Rafi Azami, anggota BEM Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Bidang Abdimas Eksternal periode 2021. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Mohon izin Pak Yasrul dan Ibu Ana, adik-adik. Ya, ya, masih ada kegiatan lain di kampus. Terima kasih, Pak Heru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih kepada rekan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Azami, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nampaknya sangat luar biasa sekali antusias dari para peserta untuk berkenan hadir serta mengikuti webinar pada siang hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui, kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 yang masih masif. Namun, hal tersebut tidak menghalangi kita semua untuk melakukan hal-hal yang produktif. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum memulai acara inti, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta dan juga pembicara di acara narasi kedua, webinar bersama Abdimas Internal 2, yang mengusung tema peran media massa terhadap kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Rekan-rekan sekalian, saat ini pemerintah Indonesia sedang menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan istilah PPKM. Nah, hal ini merupakan imbas dari munculnya virus corona varian Delta. Pandemi yang tak kunjung usai tentu memberikan banyak dampak buruk kepada masyarakat, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan juga psikologis. Terlebih dari itu, semakin banyak pekerja yang mau tidak mau harus terkena PHK oleh perusahaannya karena perekonomian yang sedang tidak baik ini. Dan juga semakin hari kian banyak pemberitaan yang oleh media massa mengenai kematian akibat pandemi COVID-19 ini. Hal tersebut tentunya dapat membuat banyak orang menjadi stres dan bahkan depresi. Hal tersebut bisa juga memicu imun kita menjadi rendah dan gampang terpapar penyakit COVID-19 ini. Baiklah, para hadirin, peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti dan yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari narasumber kita pada hari ini yang kemudian akan dilanjutkan ke sesi tanya-jawab dan diskusi. Namun, sebelum itu, saya ingin menyapa terlebih dahulu nih kepada para narasumber dan juga peserta. Yang kami hormati, Bapak Yasrul Huda, MA, PhD, yang merupakan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Imam Bonjol Padang, selaku pemateri satu. Selamat siang, Bapak Yasrul. Bagaimana kabar, Pak? Baik. Terima kasih, Rafi. Senang bisa ikut di event ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Pak. Dan terima kasih nih, udah menyempatkan waktunya sebagai pembicara di webinar kali ini. Oke. Ya. Yang kami hormati, Ibu Ana Desiana, MPSI, psikolog, yang merupakan psikolog klinis selaku pemateri kedua pada hari ini. Selamat siang, Ibu Ana. Bagaimana kabarnya, Bu? Hai, Raffi. Kabar baik. Selamat siang juga. Selamat siang, teman-teman semua. Selamat siang, Pak Yasrul, ya, pemateri pertama kita. Semoga hari ini materinya bisa cukup kompak dan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Amin. Terima kasih, Ibu, udah menyempatkan waktunya nih buat jadi narasumber pada webinar kali ini. Dan yang kami hormati juga, Bapak dan Ibu dosen yang hadir, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara inti pada hari ini. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 45 menit. Yang kedua, selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi dalam bentuk apapun, baik melalui kolom chat atau secara langsung menggunakan mikrofon. Yang ketiga, sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pembicara menyampaikan materinya. Baik, rekan-rekan sekalian, kini saatnya kita mendengarkan pemaparan dari pembicara pertama, yaitu Bapak Yasrul Huda, MA, PhD. Nah, sebelum beliau berbicara, izinkan saya untuk membacakan secara singkat riwayat dari beliau. Beliau merupakan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi di UIN Imam Bonjol Padang, dan beliau saat ini menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Nah, untuk pendidikan beliau, beliau mendapatkan gelar S1-nya di IAIN, apa yang kita kenal sekarang sebagai UIN ya Pak, Imam Bonjol Padang, dan kemudian melanjutkan studi S2 serta S3-nya di Leiden University di Belanda pada tahun 2003 dan 2013.
untuk pengalaman kerja beliau dimulai pada tahun 1994 sebagai dosen di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, dan mulai pada tahun 2014 ia dipercaya sebagai dosen pasca sarjana di IAIN Imam Bonjol Padang. Beliau pernah juga nih jadi wakil ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasaman pada periode 2017 hingga 2021. Baik, nampaknya rekan-rekan sudah tidak sabar lagi nih untuk menerima materi dari beliau. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Yasrul Huda, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama saya ingin mengucapkan rasa senang saya diajak sama mahasiswa untuk sharing ide pengetahuan terkait dengan situasi kita terkini, ya. Karena forum ini kita ketemu dengan semua, dengan Ibu Ana yang juga nanti akan menjadi pemateri. Dulu sudah ketemu sama Deta satu kelas ya, Det ya, di Sociology of Law. Mungkin ya, ada yang lain, saya nggak tahu, Grace kayaknya ragu aku, Rafli atau yang lain. Sudah ketemu, tapi anyway sekarang kita ketemu, alhamdulillah rabbil alamin. Saya senang, selalu senang ketemu dengan mahasiswa gitu. Sebanyak apapun pekerjaan, kalau yang minta mahasiswa saya, I have no reason to say no, kira-kira gitulah. Karena oleh saya itu Bu Ana, masa kayak mereka ini adalah masa paling indah gitu loh. The highlights of life itu menurutku masa S1. S2 kayaknya nggak indah-indah, nggak seindah banget gitu loh, Grace. Apalagi S3 gitu, lebih fokus, kejar disertasi gitu, berat lah. Tapi indah banget tuh masa kayak Ana. Kerjaan ini, panitia ini, jungkir balik gitu loh, Dad ya. Senang akhirnya mendapat pengetahuan yang bisa ketemu dengan orang gitu. Rasa senang seperti itu. Selanjutnya, topik ini menarik dalam banyak hal. Tapi saya harus katakan dulu bahwa saya lebih sebagai social scientist, ilmuwan sosial, untuk melihat seperti apa gitu. As a social scientist, saya itu lebih banyak fokusnya kepada human-nya, manusianya gitu. Nanti saya akan bicara soal itu. Human attitude itu dibentuk oleh apa gitu ya. Nanti mungkin Ibu Ana banyak bicara tentang aspek psikologinya ya. Saya banyak mungkin bicara aspek human behavior. Lalu di human behavior itu ada faktor faktor eksternal internal. Oleh saya sebenarnya argumen utama saya itu yang penting itu orangnya kokoh gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di luar dirinya, kalau dia kokoh dia santai aja pasti. Jadi kalau misalkan you are flooding by the knowledge seperti sekarang ya, kita kan dibanjiri oleh informasi. Ya informasi itu apa saja ada, mulai dari racun, mulai nutrisi, mulai gizinya ada, tapi it's really depend on you. Kalau you have a strong physical, strong mental dan macam-macam, yang lain itu menurut aku nggak ada artinya. Nggak akan bisa menembus kamu gitu loh, Dad. Tapi saya lebih kepada ke human-nya kalau aku melihat gitu. Itu argumen nanti bisa kita lihat. Kemudian, lalu bagaimana sebenarnya orang mencari keluar dirinya itu mencari informasi. Lalu sebenarnya apa yang sih yang harus kita lakukan dan tidak lakukan. Saya akan berbicara di aspek itu. Kalau boleh aku ngasih ilustrasi sedikit. Ini ya, sorry. Aku bisa share screen ya, Det ya. Iya Pak, bisa Pak. Okay. Kira-kira gini. Saya tidak akan banyak bicara tentang mass media and well-being, tapi sebenarnya dalam perspektif sejarah itu tuh bagaimana sih manusia itu menghadapi katastrofik gitu. Mungkin banyak cerita soal itu. COVID-19 bukan satu-satunya yang masuk seperti sekarang. Juga dulu ada flu 18-19. Malahan abad ke-16 itu cacar gitu. Melanda mewabah dunia seperti sekarang. Malahan menariknya ketika itu dijadikan senjata loh. Ketika Spanyol mulai menundukkan Amerika Latin, mereka justru bawa vaksinnya, tapi lawannya nggak dikasih vaksin gitu. Mereka yang divaksin gitu.
Itu menarik sebenarnya aspek begitu. Nah, aku akan bicara tentang human attitude. Jadi, attitude kita sebenarnya juga diinform, deform atau oleh media, lalu apa yang kita lakukan. Pembentukan karakter kita itu kan dibentuk oleh banyak hal ya. Family, keluarga, lalu schools, dibentuk oleh school dan society. Tiga ini aku kira umum banget nih kita. Jadi kita dibentuk oleh keluarga, ada sekolah, ada masyarakat. Tergantung kita sendiri. Misalkan Raffi lebih melihat dirimu itu, look at yourself, kamu tuh lebih banyak dibentuk karaktermu itu oleh keluargamu, lalu sekolah, atau oleh masyarakat. Gitu. Itu beda-beda tingkat intensitasnya. Sama seperti bergaul sekarang, kita melakukan sesuatu, melihat berita, itu kecenderungannya bisa dibentuk lebih dominannya itu oleh keluarga atau oleh sekolah atau oleh masyarakat. Masyarakatnya banyak hal tentang itu. Nah, karena kita mencari informasinya itu keluar seperti itu. Lalu kita akan mencari informasi, kalau dilihat peradaban manusia mencari informasi itu kan awal-awalnya saya kira for the Christian they look to the book Bible gitu ya. Membaca Bible, Muslim membaca Al-Qur'an atau membaca buku gitu. Termasuk ini sebenarnya media kan, media to get knowledge and information. Bagaimana peradaban kita, saya kira tumbuhnya kertas mulai abad ke berapa gitu, lalu muncul kertas, lalu newspaper, itu gramophone, sudah itu music, radio. Saya nggak tahu generasi saya, misalkan seperti ini foto yang dari India ini dengan mendengar sepak bola via radio. Malah All England waktu saya kecil data itu bukan nonton All England tapi mendengarkan All England via radio. Itu tuh banyak kayak gitu tuh. Gitu dengan radio sepak bola, kita dengan lewat radio dan reporternya mantap-mantap gitu. Bagus-bagus. Lalu ada music. Mendengar music entertaining pokoknya gitu dari kita. Lalu sekarang ada generasi TV, family law, lalu ada film. Saya kira yang terakhir ini. Everything's in your hand. Kamu mau apa? In your hand. Music ada, film ada, informasi ada. Really in your hand. Saya kira the founders of the handphone lebih dari tercapai, beyond their imagination. Karena kan waktu tahun 70-an, si founder itu mengatakan, aku pengen nanti di handphone itu komputer. Gitu toh. Lalu ternyata akhirnya semuanya di dalam in one hand. Dan apa saja sudah bisa dilihat. Apa saja? Baca buku, baca Bible, baca Al-Quran, nonton film, dapat berita apa saja. CNN, BBC. Sorry agak ribut. Lalu di tangan kita gitu. Nah, we are really flooding with the information. Kita betul-betul dibanjiri oleh informasi sekarang. Beda misalkan aku nggak tahu Mbak Ana ya Mbak Ana, angkatanku ketika aku kuliah, aku baru dapat internetnya udah kerjaan kali ya. Dapat berita tuh hanya koran dan hard copy gitu. Harus beli gitu. Kalaupun kalau di Padang nunggu Kompas jam 11 baru datang gitu. Kalau sekarang begitu launching, begitu we can read that. Iya toh? Nah. Lalu sebenarnya hubungan kita sama media itu seperti apa? Ada namanya tripartite relationship. Ada di media, ada kita individual and society. Nah, kalau melihat sisilannya itu tuh ada mental health issues. Nah, hubungan kita dengan media sebenarnya relationship. Nah, keyword relationship-nya ini, relationship itu ya biasa, ada yang akrab, ada yang enggak akrab, ada yang akrab banget, ada sangat, ada enggak negur, enggak nyapa. Gitu ya. Saya enggak tahu misalkan Raffi kalau dengar berita mana yang lebih trusted, BBC dengan CNN, Kompas dengan media Indonesia. Informasi mana? Nonton TV yang mana yang kamu TV One, News from TV One atau News from Metro atau Jek TV atau malahan yang di Bali TV, yang mana? Itu kan how your relationship build up-nya. Newspaper-nya juga begitu. Jenis film-filmnya gitu, genre-nya mana gitu. Kan tergantung bagaimana segitiga ini kalau kamu. Nah,
kalau kita lihat segitiga seperti ini, tripartite relationship ini, maka tergantung betul key-nya itu relationship emang. Seberapa erat kita dengan media itu. Seberapa gitu. Nah, seberapa erat itu sebenarnya ada beberapa hal yang aku ingin mengambil, mengadopsi tiga normatif dari tradisi legal tradition di dalam Islam. Knowledge atau information itu ada sifat kita harus tahu gitu. Ya bahasa agamanya mungkin wajib tahu gitu. In contrary, shouldn't know. Kita nggak boleh tahu. Pasti mungkin di poisoning, meracuni gitu. Lalu ada yang suggested, disarankan kamu tahu. Baguslah kamu tahu gitu. Kalau tidak tahu nggak, tapi lebih bagus kalau kamu tahu. Lalu netral, ya. Tahu boleh, nggak tahu juga boleh. Atau suggested to know, lebih baik kamu nggak tahu deh gitu. Tapi nggak sampai larangan. Ada ini kalau di dalam tradisi legal Muslim tradition ini dibagi kepada lima hukum toh, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Nah, saya kira as a human dia harus bisa membedakan, memiliki kapasitas kemampuan untuk tahu, aku tahu nih informasi ini apa gitu loh. Raffi atau Dinda. Dinda harus tahu dari seluruh informasi yang ada di luar itu, yang mana kamu yang nggak boleh tahu. Yang mana kamu lebih baiknya nggak tahu. Yang mana kamu mesti tahu, boleh nggak. Yang mana nih dari lima normatif ini. Nah, untuk ini kan kita di-flooding tiap hari. Baru bangun, jangankan baru bangun, 24 hours. Meskipun kamu sedangkan melek tidur, lihat handphone, datang lagi berita gitu. Kamu bagaimana mengkategorisasikan misalkan ya, misalkan seperti dalam beberapa hari yang lalu kan penyanyi terkenal senior dari Sumatera Barat meninggal, Eli Kasim. Ada news Eli Kasim. Kamu percaya enggak? Lalu bagaimana mengkonfirmasi bahwa itu betul? Ya toh? Nah, untuk bisa membedakan ini saya kira tetap kembali ke orangnya. Dia harus memiliki kemampuan gitu. Seperti apa? Sekarang namanya literasi. Kita harus betul-betul punya literasi, kemampuan literasi reading writing. Kalau ini mungkin oke lah reading writing enggak. Numeric, science, financial, digital and culture. Literasi financial coba. Mungkin nanti Mbak Ana cerita deh Mbak Ana, beberapa orang bunuh diri karena ikut pinjaman online. Ya enggak? Itu kan karena literasi finansialnya enggak oke gitu loh. Dua hari yang lalu di Sumatera Barat di Padang ada seorang ya polisi meninggal bunuh diri. Konon katanya dia terjerat pinjaman online. Saya kira soal ini saja, saya nggak tahu Anda ikut pinjaman online nggak kalau mendadak gitu. Lalu yang mana yang kamu harus punya, kita harus punya literasi tentang financial. Apalagi digital. Science-nya juga mana yang akan bermanfaat. Reading writing-nya, mana buku yang baik buat kamu, mana buku yang sebaiknya nggak usah dibaca, mana buku yang akan meracuni, mana buku yang nggak ada gunanya. Bisa nggak ngebedain gitu? Tetap di argumen saya yang pertama, itu sangat betul-betul dilihat kepada kemampuan individunya. Nah, kita semua, oke, kita semuanya kan pembelajar. Kalau saya gitu ya, kalian pembelajar di stage undergraduate, nanti master degree, lalu satu. Kita harus menjadi pembelajar the whole life education sampai akhir hayat. Tetapi yang lain-lain kalau itu nggak apa-apa jatuh sih kalau menurut aku ya. Nggak apa-apa jatuh. Oh ini kejebak hoax ternyata nggak jadi, ternyata nggak betul. Lalu ya biasa aja lalu belajar dari situ. Tetapi seperti katakan untuk menghadapi flooding information ini, supaya sehat, maka kan sehat itu artinya orang makan sesuatu yang akan bermanfaat buat pikirannya, buat jiwanya, buat fisiknya. Yang dimakan itu informasi untuk pikiran dan jiwa. Jangan dimakan sesuatu, dimakan dalam artian dibaca, kan sama aja ya. Harus bisa membedakan, menurut aku, kembali kepada sini. Harus bisa membedakan. This is good for me, this is not good for me. Gitu. Iya toh? Ini spending time, aku menghabiskan waktu untuk banyak, berarti aku nggak ada gunanya, bikin aku stres. Gitu. Nah, ini diperlukan betul-betul kemampuan apa yang kita namakan sekarang literasi, kemampuan literasi. Sayangnya, apakah sayangnya nih saya nih ya? Ya, sebelum ke sana,
kemampuan literasi ini yang paling penting. Nah, terhadap COVID-19, katastrofik COVID-19 pun aku kira bisa kelihatan nih seberapa percaya kita terhadap suatu informasi. Karena informasi ini kan banyak kategorinya, seperti ini juga informasinya, kategorinya, kategorisasinya. Tidak ada informasi, ada namanya message, ada namanya information, ada namanya news, ada namanya rumor, ada namanya gosip, ada namanya hoax. Nah, bagaimana membedakan itu kan sangat ditentukan oleh kemampuan kita gitu. This is hoax. Karena ada orang bikin hoax toh. Karena ada orang bikin pinjaman online, illegal online. Loh kok kita kan, dia pasti nyari untung juga kan. Tapi kalau kita nggak bisa membedakan, artinya kita tidak punya literasi finansial, tidak melihat ini lembaganya diketahui OJK apa enggak, ada izin apa enggak, bisa enggak gitu. Kalau nanti ujungnya pasti not well being loh, pasti berdampak terhadap kesehatan, ada menghadapi problem dia, seperti beberapa contoh-contohnya seperti itu. Nah, oleh saya itu tuh argumen utamanya tuh keliterasi, kita betul-betul melihat kemampuan literasi ini. Tapi untuk sebagai general picture ya, karena kalian sekarang ini kan semester 1 ya, sekitar tahun 2015 kalian itu di kelas 3 atau kelas SMA, kalau nggak salah ya. Waktu itu ada survei visa. Dan Indonesia itu rankingnya 75-74 dunia. Artinya kan dari segi kemampuan visa, sains, matematika, dan ilmu apa namanya itu, kita rankingnya 74 dunia. Dan sekarang kalau dilihat misalkan Human Development Index tahun 2020, Indonesia itu di ranking 107 loh. Kalau compared to other countries. Indeks kita. Global Knowledge Index tahun 20 kita itu di ranking 81 dari 138. Kalau dilihat ini indikatornya, artinya kebagusan sumber daya manusia kita itu ya in the middle, kira-kira begitu, belum tangguh banget as a human. Tetapi kalau dilihat survei yang lain, misalkan tergantung surveinya tentu ya data ya, ada survei misalkan the happiest person in the world, termasuk deh kita yang paling bahagia, karena kita bisa bahagia nggak punya duit gitu. Ya kan, ya kita bisa bahagia, orang Indonesia tuh api ya gitu loh. Bisa bahagia, termasuk kita the happiest person in the world. Ya tergantung surveinya ya. Pernah ada survei misalkan 2016 yang paling bahagia itu tuh Singapura, yang paling tidak bahagia Singapura, lalu waktu itu salah satu negara Afrika Selatan. Indonesia berada pada ranking 9-10, lalu tahu-tahu survei itu dilakukan ketika di akhir tahun. Lalu diganti akhir tahunnya itu diganti bulan tertentu, ternyata kita menjadi salah satu yang termasuk orang yang paling bahagia gitu. Hal-hal lain sebenarnya terkait dengan kalau kita tahu katastrofik COVID-19 ini, orang Indonesia itu nomor satu, lo coba lihat daripada Human Charitable Index, indeks kedermawanan Indonesia nomor satu. Jadi masa COVID ini, saya aku nggak tahu, mungkin Mbak Dita ntar lihat data Mbak Dita ya. Masa COVID ini tingkat kesehatan mental orang Indonesia seperti apa? Tetapi hal lain yang good news-nya, Indonesia itu survei 2020 menjadi orang yang paling dermawan di dunia. Jadi ternyata kesimpulan itu tuh menunjukkan bahwa ketika ada bencana, justru kita daya membantu orang lain hebat gitu loh. Justru naik malahan. Terhadap reaksi ini kan, kalau terhadap katastrofiknya, kalaupun dilihat di COVID-19-nya itu mempengaruhi sikap keberagamaan. Nah, kemudian ini yang paling menarik nih. Ternyata survei-survei di internet menunjukkan bahwa orang men-search doa lebih banyak gitu loh. Lalu respon orang terhadapnya itu masing-masing negara berbeda. Itu seperti saya bilang tadi itu tuh. Misalkan di Indonesia, masa COVID ini justru orang tingkat berdermanya lebih tinggi. Indonesia dilihat dari CAF itu, Charitable Foundation itu mengeluarkan indeks charity, Indonesia nomor satu sejak kemarin 19 iya, 18 iya. Tapi sebelumnya memang di bawah gitu. Malahan di Amerika indeks charity malah turun. Malah turun gitu.
Kalau dilihat indikator-indikator seperti itu. Jadi secara umum saya lihat ya, terus juga katastrofik COVID-19 itu juga merubah survei-survei menunjukkan bahwa sikap keberagaman kita berubah. Tetapi ini middle class ke bawah dia lebih more religious, ya. Tapi berbeda tiap negara ya. Di yang middle up ke atas ada yang biasa, misalkan ada yang biasa misalkan seperti di Eropa, malahan mereka yang lebih kayanya itu justru tidak lebih religius. Tapi kan basicnya beda. Maksud basicnya beda itu mereka sudah base knowledge society, masyarakat yang didasarkan kepada pengetahuan. Kalau kita kan masyarakat kita itu mostly influenced by religious belief ya. Masih sangat kuat pengaruh agamanya. Maka ketika COVID ini justru yang menarik itu Mbak Ana, tradition of giving-nya kita menjadi the best in the world. Menjadi terbaik kita di dunia gitu. Tapi aku sebelah tadi itu Mbak Ana tolong ntar liatin masa COVID ini secara mental kita lebih apa nih? Lebih artinya kan kalau giving-nya kan sehat, Raffi ya, berarti kita sehat dong. We more care to others, gitu loh. Iya kan? Tetapi informasi lain misalkan gitu, tingkat hoax berapa persen naiknya gitu. Tapi kan kalau aku tuh ngelihat ini, I look to the bright side of the moon. Cenderungnya aku look to the bright side of the moon dari COVID ini. Yes, seperti katakan oleh Pak WD3 tadi, tetangga kita meninggal, Sianu meninggal, kita just say rest in peace, kita nggak visiting. Mungkin sosial harmoninya kita lebih mau ke dalam, lebih ke rumah gitu kan. Tapi coba di, saya nggak tahu di lingkungan kalian. Kalau ada tetangganya yang COVID lalu urunan ngantarin makanan, itu fantastis. Fantastis nggak tuh? Berarti kan masa COVID ini orang Indonesia, dia lebih more care to others. Meskipun seperti katakan itu the apa namanya, bukan the bright side-nya, the dark side of the moon-nya itu ada yang bunuh diri, ada yang lebih stres. Tapi kalau dilihat as a whole, as overall gitu, secara umum, aku kira baik gitu. Baik gitu, melihat beberapa respon-respon tadi itu. Memang ada yang seperti kan tadi from the dark side-nya itu ada gitu. Nah, challenging-nya itu aku, ini challenging-nya aku. Kembali aku ke Charles Darwin. Aku kira COVID-19 dan katastrofik-katastrofik selanjutnya itu tuh, yang ditantang itu justru manusianya diperkuat gitu. Aku ngambil Charles Darwin, Survival of the Fittest. Yang akan bertahan itu yang paling fit dengan keadaan ini. Bagaimana keadaannya? Hanya ini dia. Bagaimana ilmu pengetahuan bisa menjelaskan, bisa membantu agar kita keluar dari katastrofik COVID-19 ini. Misalnya sekarang kita vaksin. Saya senang mendengar kampus kita ini menginisiasi vaksin massal gitu. Tapi kan kita lihat juga beberapa kelompok menariknya, kelompok keagamaan yang anti vaksin gitu. Itu kan gimana coba? Vaksin banget kita yang di sini, kalau besok kita jalan ketemu dengan orang yang anti vaksin, kan repot juga kita. Nah, saya seperti argumen di awal, saya lebih melihat kepada human resources-nya ya, untuk bisa dalam segala apapun katastrofik gitu. Dan seperti diprediksi oleh para ahli, anggaplah para ahlinya itu siapa namanya itu yang dari Amerika, akan ada the next catastrophic lebih dahsyat gitu toh. Di belakang COVID-19 kan ada Ebola, ya enggak? Ada bencana alam, ada catastrophic sebelumnya itu tuh ada flu yang influenza yang menewaskan, yang bikin orang meninggal 40 sampai 50-an juta. Di belakangnya itu tuh tahun abad ke-17 atau ke-16 ada cacar. Ini akan ada pasti ke depan. Tapi how kita bisa survive? Yang survive itu adalah the fittest. Termasuk cara belajarnya kita the fittest, physically the fittest. Nah, informasi yang di luar itu aku kira bagaimanapun informasinya kalau orangnya itu fittest dengan keadaan, dia bisa membedakan this is good information, this is not good information. Aku kira dia bisa. Dia tidak akan gila gitu loh. Ada misalkan orang ngasih berita begini-begini, dia akan okay, I'll check whether the information is correct or not.
tidak akan forward sebelum dia forward literasi. I back to the literasi ya. Natasha, literasinya literasi digital. Is it good news to forward to my friend? Bisa gitu enggak? Is it good news to share this video? Kan tidak langsung blog share gitu. Atau ada temanmu misalkan yang sakit. Is it? Emang dia sakit? Gitu. Tidak langsung bilang. Nah, seperti itu aku kira we need to prepare a good people generation. Like you as a student, aku kira di situ seperti dalam pikiran hukum, ini cocok enggak sih dengan hukum? Ini boleh enggak sih? Apa sih yang harus kulakukan seperti itu? Gitu. Jadi aku lebih berargumen kepada yang penting bagaimana kita menyiapkan generasi dan orang-orang yang ada sekarang ini dengan apapun berita di luar itu, tentu ada orang yang punya kepentingan. Kalau kepentingan mereka itu tuh apapun, whatever, as long as you are fittest, fit gitu loh. Aku kira that's fine. Aku kira aku enggak khawatir gitu loh menjelaskan keadaannya. Nah, itu kira-kira argumen yang ku sampaikan. Yes, tentu aku akhirnya mikir gini. Dunia ini tentu tidak mungkin indah banget gitu. Tapi kan atau baik bagus, tapi jangan lupa bahwa orang yang baik itu adalah orang yang sudah menempuh kehidupan yang sulit-sulit, aku kira. Kita menjadi sabar itu ketika menghadapi kesulitan. Tidak mungkin kita jadi sabar, "Oh, Mam, can you give me money?" lalu dikasih money-nya. Kapan anaknya sabar gitu loh, Rafi. Kalau kamu minta terus sama papi, "Pap, give me some money," lalu dikasih. Pasti kamu enggak terlalu sabar. Tapi kalau diminta, "Natasha, kamu belajar ya?" "Ya, Mam, kalau aku belajar." "Mam, aku beli ini dong." "Oh, enggak bisa, nanti kamu jadi sabar." Jadi aku kira hidup itu sangat berpedoman kepada manusianya. Oh, tinggal lagi question-nya selanjutnya itu, are we on the right track now to have a good human resources? Seperti aku lihat di Human Development Index, kita enggak bergerak, Raffi. Sudah 20 tahun ini enggak bergerak, kita middle aja. Di Human Development Index kita berada 107, 108, 111 gitu. Sementara yang lain blog gitu satu, karena aku pernah tinggal di negara yang memang very good Human Development Index-nya, seperti aku tinggal di Belanda beberapa lama, memang kita to catch up-nya jauh hal tertentu gitu. Tetapi kita jangan pukau dengan itu, punya kelebihan seperti saya katakan tadi itu, we really care with others gitu. Kita peduli dengan orang lain. Oh, kita tidak mau hidup sendiri tentu gitu ya. Seperti yang lain. Ini yang kukira bisa aku sampaikan, Raffi. Terima kasih. Sesi selanjutnya mungkin diskusi itu, saya pengen mendengar dari Mbak Ana. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya yang dikemas sangat menarik ya. Dikemas secara padat, jelas dan singkat yang semoga mudah dipahami nih oleh para peserta. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat diserap dan dapat diterapkan dengan baik oleh peserta di kemudian harinya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua yang akan dipaparkan oleh Ibu Anadesiana, MPSI Psikolog. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan riwayat singkat tentang beliau. Saat ini beliau bekerja sebagai clinical psychologist di salah satu instansi kesehatan. Beliau mendapatkan gelar S1 di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta dan meneruskan pendidikan magister profesi psikologis klinis dewasa di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Untuk riwayat pekerjaan, beliau sempat bekerja di Infomedia Nusantara pada tahun 2009 dan sempat bekerja pula di Nutrisia Indonesia pada tahun 2012. Nah, rekan-rekan, kalau Pak Yasrul tadi membahas dalam aspek human behavior, pada kesempatan kali ini Ibu Ana akan menyampaikan materi yang lebih berfokus pada aspek psikologis terkait dengan isu yang diangkat pada webinar kali ini. Baik, langsung saja kita simak pemaparan dari beliau. Kepada Ibu Ana Desiana, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Raffi, terima kasih Panitia, terima kasih Pak Yasul. Tadi materinya oke banget. Sebelumnya, aku bolehkah meminta untuk moderator atau Mbak Grace, tadi aku titip 5 menit sebelum waktuku selesai, tolong kabarin ya.
pakai chatting aja gitu. Terus kalau tadi panitia sempat di depan bilang mikrofonnya mesti di mute gitu, dan teman-teman di sini semua boleh interaksinya nanti ketika narasumber selesai. Tapi aku pengennya interaktif nih, bolehkah bolehkah beberapa kali nanti unmute untuk teman-teman bicara kalau aku minta pendapat? Baik, boleh Bu, dipersilakan Bu. Oke. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan aku akan sharing tentang mental health gitu ya, terkait dengan kesehatan mental. Sebelum masuk ke materiku, aku boleh tahu nggak kondisi kesehatan mental teman-teman kayak gimana sih sekarang? Apa sih yang dirasain gitu? Bolehkah sharing dulu? Ini mulai senyum-senyum ya. Ada curiga nggak sih kalau senyum-senyum gini? Apa yang dirasain? Udah, kita udah hampir, kalau ngomongin COVID sendiri, kita udah hampir mau, ini tahun ke berapa? Kedua ya? Satu setengah tahun ya COVID gitu. Satu setengah tahun juga mungkin teman-teman di sini di rumah, kuliah dari rumah gitu. Apa yang dirasain? Kalau aku boleh tahu dulu. Silakan, boleh unmute langsung nggak panitia atau gimana? Dipersilakan Ibu untuk peserta yang ingin. Oke. Ada yang mau share? 1-2 orang? Apa yang dirasain sama teman-teman? Biar relate dulu gitu. Rafli, gimana Rafli? Ketua panitia, gimana? Perasaannya satu tahun lebih. Ada COVID ya, Bu? Mungkin ada enaknya, ada nggak enaknya juga ya. Kalau enaknya mungkin kita lebih simple semua online. Tapi nggak enaknya kita nggak bisa bertemu secara langsung gitu. Oke. Thank you ya. Cewek dong, satu lagi. Siapakah? Apa yang dirasain selama 1,5 tahun di rumah? Ada yang mau share? Ya udah, aku random ya. Mbak Deviana, cek, bolehkah di unmute? Apa Mbak yang kau rasakan selama 1,5 tahun di rumah mungkin, nggak bisa kemana-mana? Halo, adakah? Oke, yang lain mungkin apa yang dirasain 1,5 tahun ini? Aku boleh nggak? Ayo dong, boleh dong. Boleh dong, Pak. Oke, awalnya itu dulu Mbak An. Nggak jelas profilnya, what is it, gitu ya. Lalu sesudah mulai ada informasinya, lalu mencari celah-celah, gitu kalau aku ya. Tapi memang sisi-sisi lalu mencari celah di situ tuh, lalu perilaku orang agak mengkhawatirkan apa namanya, orang ketika dapat informasinya itu tuh, aku memang mencari ini sebenarnya apa sih gitu, lalu mencari more authorized information about the COVID-19. I visit, aku lihat ke website-nya WHO, lalu aku searching ke beberapa, katanya oh di China, aku searching informasi dari China. Oh sudah dapat profilnya, oh begini ibu akunya begini, COVID-nya, oh kalau begitu aku begini gitu. Tapi sedihnya itu sebenarnya kehilangan beberapa sahabat aku. Yeah. Aku nggak takut sama COVID-nya, tapi aku kehilangannya, aduh si Anu mending aku nggak bisa datang. It was very tragic. Ya. Thank you. Oke, okay. Terima kasih Bapak. Ada lagi kah? Dari perempuan dong, sekarang dong. Ayo dong, cewek-cewek, speak up dong. Apa yang dirasain selama 1,5 tahun ini? Kalau nggak mulai-mulai nih, nggak ada cewek yang ngomong nih, aku nggak ngomong nih ya. Ayo dong. Di ini aja, Dinda, gitu loh. Karena Natasha. Oke. Mbak Anissa. Anissa Lisana Sitkin Alia. Gimana Mbak rasanya 1,5 tahun di rumah? Iya Bu, selamat siang. Siang. Rasanya campur aduk ya Bu ya.
campur aduk tuh apa aja yang dicampur dan diaduk? Iya, kayak kita mencoba hal-hal baru yang biasanya nggak kita lakuin. Terus habis itu stres juga pasti ada, tapi juga positifnya kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri, lebih banyak untuk kita me-time dan mengeksplor lebih jauh apa yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Gitu. Oh, nice. Oke, baik. Aku share konten ya. Aku izin share konten. Baik, silakan Ibu. Oke. Ya, sudah kelihatankah? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Kita hari ini akan bahas tentang doom scrolling, gitu ya. Kalau misalkan di sini aku bikin satu frase kecil, I get sucked in. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ketika lagi scrolling, bad news khususnya, berasa nggak sih kayak keisep gitu, karena kayak pengen berhenti, tapi satu lagi deh, lama-lama nggak kelar-kelar gitu. Lama-lama time flies, tiba-tiba tadinya mau mandi jam 7, tiba-tiba ternyata jam 9 aja gitu, nggak berasa banget waktunya gitu. Jadi itu sebenarnya yang dirasakan ketika kita scrolling terlalu banyak, itu rasanya tuh begitu gitu, kayak kesedot gitu ya. Nah, seperti yang tadi udah Mas Raffi sampaikan, perkenalkan kembali, namaku Anna. Aku seorang psikolog klinis di salah satu instansi kesehatan di DKI Jakarta. Kurang lebih sudah 3 tahun jadi psikolog klinis. Semoga masih terus ke depannya jadi psikolog klinis juga, nggak pindah profesi. Amin. Nah, ini ada 3 poin yang akan kita bahas di siang hari ini. Yang pertama tentang COVID-19-nya dulu, kemudian tentang doom scrolling-nya, kemudian overcome-nya kayak gimana sih, gitu ya. Di COVID-19 ini, aku yakin teman-teman di sini juga udah banyak tahu gitu tentang COVID, tapi kita make it clear lagi aja, gitu ya, supaya lebih jelas konteksnya juga. Di doom scrolling nanti aku akan bahas kenapa sih bisa sampai ada doom scrolling, overcome, ya gimana cara ngatasinnya, gitu, supaya kita tetap bisa sehat mental, gitu ya. Nah, masuk poin pertama, COVID-19, ada 3 hal yang akan aku share. What do we know, what if we infected, sama the phenomena. Ya. Di poin yang pertama, what do we know? Sepertinya kita sudah dari, ya karena sudah 1 tahun 6 bulan juga ya, pasti udah banyak banget berita-berita tentang COVID-19, tentang gimana sih, gitu. Apa sih ini virus ini apa, gitu sebenarnya. Terus gejalanya seperti apa, terus kalau misalkan kena kayak gimana, aku rasa teman-teman udah cukup banyak nih gitu yang tahu gitu. Ini aku hanya mengulang sedikit saja. COVID-19 gitu ya, coronavirus ini mulai munculnya di Wuhan. Kenapa disebutnya 19? Karena muncul di tahun 2019. Yang diserang adalah saluran pernafasan dengan symptoms atau gejala ada sakit dada gitu ya, batuk, pilek, sesak nafas kalau misalkan sampainya parah banget gitu, terus mulai gemetar, demam gitu. Nah, walaupun memang di tiap-tiap orang ini memang gejalanya agak berbeda-beda gitu. Kebetulan di tempatku bekerja kami kebetulan ya karena di pusat kesehatan ya, jadinya memang nggak pernah akan bisa WFH gitu. Jadi setiap hari ke kantor dan setiap hari jadinya melihat teman-temanku berjibaku dengan pasien-pasien COVID. Dan memang gejalanya tuh beda-beda banget gitu. Ada yang pakai demam, ada yang kalau dulu pernah ada istilah OTG, ada yang nggak sama sekali itu nggak mengeluarkan gejala, itu pun ada gitu. Makanya jadinya preventionnya memang perlu tadi nih 5M gitu ya. Kalau teman-teman tentunya sudah cukup paham ya mungkin dengan 5M gitu. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ada 2 tambahan, membatasi mobilitas sama menghindari kerumunan, dan yang terakhir vaksinasi. Semoga teman-teman di sini semua sudah vaksin minimal yang 1 gitu. Semoga abis itu nanti beberapa bulan lagi yang kedua gitu ya. Nah, sejauh ini 5M dan vaksinasi ini adalah masih jadi cara yang terbaik untuk melindungi diri kita dan keluarga dari COVID-19 itu sendiri gitu. Karena memang tadi karena masih pandemi gitu, jadi memang menghindari adanya mutasi yang lebih besar lagi, jadinya ya itu tadi si 5M dan vaksin ini memang perlu banget digencarkan gitu.
Kemudian, terus gimana dong kalau misalkan kita kena gitu? Tahun lalu aku pernah kena COVID di awal-awal COVID baru muncul gitu, ketika lagi masih semua orang masih bingung ini kalau kena terus diapain gitu ya. Aku ingat banget protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan waktu itu hampir tiap minggu berubah. Jadi kita mesti harus selalu update. Ada nggak update baru lagi tentang prokes dari Kemenkes yang kayak gitu? Karena memang diupdate terus sama mereka. Karena memang penelitiannya sampai sekarang pun masih terus berjalan tentang COVID gitu. Sampai di beberapa ini di tahun 2021 mulai muncul ada ini ya, ada struktur yang cukup jelas gitu ya, ada protokol yang cukup jelas, prosedur yang cukup jelas. Gimana sih kalau sampai kita kena COVID gitu? Nah, yang pasti kalau misalkan teman-teman ada bersinggungan, bukan bersinggungan sih, berinteraksi dengan teman, dengan keluarga yang positif COVID, disarankannya adalah 5-7 hari setelah setelah berinteraksi ya, itu cek PCR ya. Tapi kalau misalkan sebelum 5-7 hari ternyata gejalanya mulai muncul, itu boleh banget langsung tes PCR gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai 5-7 hari, begitu gejalanya muncul di hari kedua gitu ya, boleh banget langsung tes PCR. Kenapa? Kenapa harus ada waktu-waktunya? Karena kalau kecepatan itu mungkin banget bisa false negative gitu. Jadi negatif sih, tapi salah aja. Kenapa bisa salah? Karena ketika di swab virusnya itu virus viral load-nya gitu ya, virus jumlah virusnya itu belum bisa kedeteksi itu gitu. Sehingga belum bisa ketika diteskan belum bisa munculnya seolah-olah negatif padahal sebenarnya mungkin positif gitu. Jadi memang untuk waktu ini kita perlu hati-hati banget nih gitu. Jangan sampai tadi false negatif. Dampaknya apa sih kalau misalkan false negatif? Bisa kecolongan artinya adalah mungkin jadinya lebih parah gejalanya sehingga perlu entah masuk ICU segala macam gitu. Nah, untuk menghindari ini semua kita perlu melakukan pengetesan juga di waktu yang tepat gitu. Nah, terus kalau sampai misalkan positif harus ngapain? Oke, yang pertama harus lapor dulu ke Satgas COVID setempat. Biasanya kan per RT itu punya Satgas COVID-nya sendiri, atau lapor ke Pak RT Pak RW. Biasanya nanti Pak RT Pak RW akan lapor lagi gitu ya. Salah satunya lapornya ke Puskesmas gitu. Nanti dari Puskesmas akan dimonitoring, akan dibantu untuk mengurus ke entah itu ke rumah sakit, Wisma Atlet kalau misalkan memang bergejala atau tidak memiliki tempat isolasi mandiri di rumahnya. Gimana sih nentuin isolasi mandirinya boleh di rumah atau enggak gitu? Satu, kalau kita bergejala dan kita punya komorbid ya, komorbid atau penyakit bawaan, itu udah pasti kemungkinannya sih lebih amannya itu dibawanya ke rumah sakit gitu. Apalagi kalau udah lansia nih gitu. Kalau lansia yang kena ini lebih amannya dibawanya ke rumah sakit gitu. Tapi kalau misalkan tidak bergejala, tidak punya komorbid, masih muda, dan rumahnya pun kamarnya lebih dari satu, itu boleh banget isolasi mandiri di rumah. Itu semua tergantung dari asesmennya puskesmas tuh, asesmennya Satgas COVID tuh, ya yang menentukan tuh, gitu, ya. Jadi itu tuh yang perlu dilakukan. Begitu PCR positif, langsung kontak ke RT/RW atau Satgas COVID setempat supaya nanti dilaporin ke puskesmasnya. Gitu. Oke. Nah, ini fenomena yang muncul selama COVID-19, selama 1,5 tahun COVID-19, yang saya perhatikan ada 3 hal gitu ya. Digembar-gemborkan stay at home karena memang ya saling jaga ya, kita jaga diri kita sendiri ya, sama jaga orang lain juga gitu. Jadi sangat dianjurkan untuk ya udah kalau nggak perlu banget keluar ya di rumah aja gitu. Kalau emang perlu banget keluar berarti lakuin 5M gitu. 5M-nya juga mesti kencang gitu. Nah, terus kemudian work from home, dan yang terakhir ini adalah tentang information gitu ya. Yang tadi Pak Yasrul bilang ada flooding gitu. Ada kita kebanjiran informasi. Masalahnya adalah informasinya kadang benar, kadang enggak. Dan kita sampai di titik enggak tahu nih mana informasi yang benar gitu. Mana informasi yang benar, mana informasi yang enggak gitu. Nah,
stay at home dan work from home sendiri, ini mengakibatkan kita banyak banget burnout, bosan, mulai fatigue gitu. Kalau tadi siapa tadi yang bilang bahwa sampai muncul hobi-hobi baru, nah itu kan sebenarnya untuk recovery from ini ya, kebosanan gitu loh. Jadi biar nggak bosan ya udah gue menciptakan aja deh ide-ide sendiri gitu ya, bikin kebun sendiri mungkin di rumah karena nggak bisa ke kebun raya Bogor misalkan gitu. Nah hal-hal itu tuh yang bisa dilakukan gitu. Oke, ada 3 fenomena ini. Nah terkait dengan informasi gitu ya, karena kita hari ini materi tentang media massa juga gitu, tentang media. Tadi Pak Yasro sudah sangat jelas sekali menceritakan bahwa informasi itu ada yang perlu banget kita tahu, sebenarnya ada yang enggak. Ada yang hoax, ada yang memang ini beneran fact gitu ya, fakta gitu di lapangan. Tapi memang ada titik di mana kita mulai bingung nih. Kita mulai kebingungan, kapan sih kita butuh informasi, kapan sih enggak, kapan ini too much, kapan saya tahu bahwa ini hoax, ini enggak gitu. Mak ini yang benar gitu. Nah, kita mulai masuk ke doom scrolling ya, gitu, materi doom scrolling-nya. Fun fact dulu ya teman-teman gitu. Ini ada statistik yang kutemukan di internet gitu. Cut off-nya masih Januari 2021 sih gitu ya. Daily time span-nya dengan media gitu ya. Kalau misalkan global using internetnya itu 6 jam 54 menit. Ya. Ini banyak nih gitu ya. Nah, orang-orang itu menghabiskan rata-rata 2 jam 32 menit per hari di sosial media. Oke, 2,5 jam per hari di sosial media. Yang mana ini naik gitu ya. 7 menit atau 5% dari tahun 2020 dan naik 69% dari tahun 2012. Ya, kalau dibandingin 2020 sih naiknya cuma 5%. Tapi kalau dibandingin tahun 2012 naiknya 69%. Gede banget, ya. Terus 4,2 juta orang itu pakai sosial media. Yang mana itu setara dengan 55% penduduk populasi di dunia. Oke. 81% orang itu menghabiskan waktunya di sosial media per hari selama global pandemic dan social isolation ini gitu. Jadi kebayang ya, kebayang sibuknya internet, kebayang ramainya internet karena segitu banyaknya orang yang pakai internet. Gitu. Rata-rata 2,5 jam per hari. Gitu. Ada mungkin yang lebih banget pakainya. Oke. Okay? Nah, ini fun fact-nya. Kita ngomongin doom scrolling-nya sekarang. Kalau menurut Merriam-Webster, ada beberapa artikel yang bilang bahwa Merriam-Webster kamus ya si dictionary ini itu yang pertama kali bikin definisi tentang doom scrolling gitu. Adalah tendensi ya to continue to surf or scroll through bad news even though that news is saddening, disheartening or depressing. Aku highlight bad news karena memang ternyata istilah ini hanya digunakan untuk bad news aja. Good news nggak ada istilah doom scrolling ternyata. Karena memang bukan sesuatu yang ini ya mengkhawatirkan sepertinya gitu. Nah, tendensi untuk continue, tendensi untuk terus melanjutkan scroll gitu. Jadi ada di slide berikut nanti aku akan jelaskan. Ada beberapa penulis itu yang bahkan bilang ini tuh addiction-nya kayak addiction pakai narkoba gitu. Ini tuh addiction-nya kayak addiction pakai chemical gitu. Karena memang nggak bisa berhenti, susah banget berhentinya gitu. Oke. Okay? Doom scrolling sendiri sebenarnya kalau ngelihat dari sejarahnya kalau pernah dengar istilah doom surfing, nah itu sepupuan tuh antara doom scrolling sama doom surfing gitu ya. Karena memang terlalu banyak yang di scroll, nggak bisa berhenti. Kemudian jadi kayak doom aja gitu. Doomsday ya, kayak kiamat gitu, kayak sesuatu yang memang suffer
gitu. Dan masalahnya adalah ini memang scrollingnya pada hal-hal yang negatif, gitu. Kenapa bisa begitu, gitu ya? Satu, ada kecenderungan gini nih teman-teman. Kalau misalkan kita lagi ngerasa sesuatu yang buruk terjadi pada kita, individu gitu ya, atau manusia itu punya kecenderungan untuk justru nyari berita yang mendukung kesedihannya gitu. Contohnya gini, pernah nggak teman-teman ngerasa gini, aduh kok kayaknya aku ini ya nggak pengen main lagi deh sama teman-teman gitu, nggak pengen keluar rumah, pengennya di rumah aja, nggak pengen balas chatnya si A, nggak pengen balas chatnya si B, males gitu. Kalau yang handphone yang tadinya biasanya nggak di silent, sekarang di silent gitu. Kemudian cari deh di internet, tiba-tiba muncul, wow ini tanda-tanda depresi gitu misalkan. Maka yang akan digali adalah depresi itu apa sih? Wow ini apa sih gitu? Sesuatu yang memang kita tahu itu bukan, kita tahu bahwa ada titik di mana kayaknya konsumsi berita ini cukup, tapi ngerasanya belum cukup, sehingga perlu dicari tahu terus-terusan nih, depresi ini apa, dampaknya apa, nanti buruknya akan jadi apa, segala macam. Sehingga bukannya bikin tenang, malah justru sebaliknya, bikin cemas, bikin panik gitu. Nah, sama itu yang terjadi ketika kita scrolling bad news gitu ya. Kita ke-trigger, kita terpancing untuk semakin mencari bad news-nya apa sih, apalagi sih, terus kayak gitu. Ada yang bilang bahwa kalau kita mengkonsumsi bad news, gitu ya, itu sebenarnya efeknya pada badan, efeknya pada psikologis itu setara dengan kalau kita dapat berita tentang teroris atau kita dapat berita tentang natural disaster, gitu. Jadi ini respon fisik dan respon psikologisnya ternyata sama nih teman-teman, gitu. Bad news yang akhir-akhir ini muncul, gitu ya, ada COVID-19, ada politik nggak cuma politik Indonesia tapi politik dunia juga. Lagi panas gitu ya, ekonomik gitu, ada berita tentang orang-orang dipecat, berita kalau tadi Pak Yusril bilang ada pinjaman online tadi gitu ya, ini kaitan dengan ekonomi, ada racial injustice, ini sering banget kejadian di Amerika gitu. Nah ini tuh berita-berita buruk yang sebenarnya tuh penuh banget di kepala kita gitu. Nah ini ada beberapa statement gitu ya, atau beberapa kutipan dari beberapa artikel yang kubaca. Bad news ini, doom scrolling ini sebenarnya ada rasa helpless-nya di kita gitu ya. Di individu yang melakukan doom scrolling ini kita ngerasa helpless. Ngerasa kayak enggak berdaya deh gitu. Oke. Okay? Nah, ini juga dikaitkan dengan FOMO. Teman-teman di sini familiarkah dengan FOMO, fear of missing out gitu, nggak pengen banget ketinggalan, pengennya selalu terupdate datanya, pengennya selalu nggak mau jadi, pengennya selalu jadi nomor satu orang yang nyampain berita tertentu ke orang lain gitu, supaya tadi jadi lebih berdaya, supaya lebih secure mungkin, atau mungkin lebih diterima mungkin sama lingkungannya gitu. Jadi tadi ada perasaan helplessness tadi itu gitu ya. Terus ini yang tadi ada pathway di otak itu yang terstimulasi, sama seperti ketika chemical addiction itu terjadi pada orang itu gitu. Kalau misalkan kita addict narkoba sama addict baca bad news, ini sebenarnya brain pathway-nya nih sama nih yang terstimulasi gitu ya. Nah, how does it affect our mental health? Ini yang tiga besarnya. Aku share risikonya dulu, gitu ya. Ada penelitian yang bilang kalau mengkonsumsi berita buruk lebih dari 6 jam, ya, nggak ada yang mengkonsumsi berita, sorry, bukan berita buruk, mengkonsumsi berita atau media lebih dari 6 jam, maka kita akan punya kecenderungan 9 kali itu lebih besar berpotensi untuk mengalami ini nih, anxiety, depression, stress, atau satu lagi yang aku lupa banget tulis di sini, trauma gitu. Wow, sampai trauma ya. Iya, gitu. Di profesiku sendiri dari akhir tahun lalu kami sudah diwanti-wanti, hati-hati ya, siap-siap ya gitu. Kalau sampainya pandemi sudah selesai,
maka kerjaan kita belum selesai karena kemungkinan akan ada PTSD, post traumatic syndrome gitu ya. Jadi pasca trauma, sindrom pasca trauma gitu. Jadi ini yang mungkin terjadi. Kalau misalkan teman-teman di sini ngerasa susah tidur, pernah nggak sih ngerasain ketika susah tidur bukannya relaksasi mungkin, tapi justru scrolling lagi gitu. Itu kayak lingkaran setan ya gitu. Susah tidur, scrolling, makin susah tidur lagi gitu. Maksudnya mau ngantuk, maksudnya mau bikin ngantuk, ternyata nggak ngantuk-ngantuk nih gitu. Oke, okay? Ada termasuk tadi susah tidur, termasuk panik, termasuk sulit konsentrasi, termasuk jadi sensitif banget kalau perempuan senggol bacok banget gitu ya, sensitifnya parah banget, agitated itu juga masuk ke sana gitu. Jadi ini semua nih pengaruhnya besar banget nih sama kesehatan mental kita. Kalau aku boleh sharing sedikit, cukup banyak klien-klienku gitu dan cukup banyak teman-temanku gitu yang share bahwa mereka memang sudah mulai burn out di rumah, sudah mulai ngerasa aduh gimana ya gitu. Kok sekarang gue gampang banget marah sama nyokap gue, gampang banget marah sama anak gue, gampang banget marah sama suami gue. Itu semua itu mungkin banget pengaruhnya dari ini semua nih gitu. Karena kan kalau ngomongin di scrolling, kalau ngomongin beban hidupnya setiap orang sehari-hari kan enggak cuman didapat dari kita scrolling aja ya, nggak cuma didapat dari bad news yang kita dapat dari hasil scrolling, tapi juga mungkin dapat informasi dari kantor, kerjaan kantor mungkin, ada juga istilah Zoom fatigue gitu, karena mungkin satu hari mungkin benar-benar pindah-pindah meeting berkali-kali. Nah ini semuanya nih memperberat kita nih, gitu. Specifically doom scrolling, ini nih yang bisa terjadi, gitu. Anxiety dan depression sendiri, gitu ya. Kalau menurut PDSKJI, Persatuan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia, anxiety dan depression selama masa pandemi ini persentasenya itu di atas 60%. Orang-orang yang mengalami anxiety dan depression ini persentasenya di atas 60%, gede banget, gitu. Jadi memang perlu hati-hati sekali, gitu ya. Nah, terus gimana dong cara ngatasinnya, gitu. Nah, overcoming-nya dari doom scrolling kayak gimana gitu. Oke. Okay. Tujuannya dulu yang mau aku share ya. Tujuannya untuk overcome, tujuannya untuk kita hati-hati terhadap doom scrolling ini supaya kita functioning. Functioning itu artinya gimana? Istilahnya di psikologi itu supaya kita bisa berfungsi. Supaya kita bisa tetap bekerja, tetap bisa kuliah, tetap bisa main sama teman, tetap bisa asertif mungkin sama orang lain, tetap bisa nggak galak-galak sama adik kakak atau sama ayah ibu gitu. Jadi itu artinya functioning, bisa berfungsi secara normal ya. Terus gimana dong caranya bisa berfungsi secara normal? Oke, ada tiga hal yang bisa aku rangkum dari ini semua gitu ya. Yang pertama, effective coping strategies. Kalau teman-teman pernah dengar istilah mindfulness, relaxation, itu part dari coping strategies. Kalau tadi ada yang bilang bahwa iya, nemu hobi baru, lebih kenal sama diri sendiri, itu part dari coping strategies. Dia mungkin butuh gini. Dia mungkin tipe yang perlu explore hobi baru supaya lebih nggak fokus banget sama COVID, supaya nggak fokus banget sama tugas-tugas kuliah. Oke, tugas kuliah bikin pusing, bentar nanti dulu dikerjain sih, tapi ntar dulu butuh break dulu. Oh ya udah gitu, nonton misalkan, itu masuk ke coping strategies ya gitu. Terus understanding our needs, aku mau nyambung ke presentasinya Pak Yasrul gitu ya. Tadi Pak Yasrul sempat bilang tuh kalau kita terima informasi gitu ya, knowledge atau information itu ada levelnya. Dari should know, suggested to know, neutral, suggested not to know, shouldn't know. Itu sebenarnya bisa gini teman-teman. Kita perlu tahu kebutuhannya kita tuh apa sih sebenarnya, gitu. Kalau kita cari informasinya ini buat apa? Cari informasinya ini pengennya sejauh apa, gitu. Aku sering banget ngomong ke klien-klienku gini. Kalau ngerasa misalkan, kok saya beberapa hari terakhir kayaknya perasaan sedih mulu ya.
Terus tadi mental state-nya kayaknya senggol bacok banget nih, sensitif banget. Terus kalau misalkan pacar saya telepon saya, males, pengennya reject aja gitu, atau nggak usah ngobrol lama-lama, dia males banget, pengen lagi pengen sendirian. Ini apa nih? Jangan-jangan gue depresi ini kalau ngeliatnya cari-cari di internet, ini ada gejala depresi karena wah aku begini, kayaknya semua gejala depresi itu adanya di aku gitu. Nah, kebutuhannya apa sih sekarang? Kebutuhannya adalah kan kita tahu nih, kenapa ya kok saya jadinya sensitif banget, kok saya jadinya meninggalkan hal yang mungkin dulu saya suka, misalkan ngobrol sama pacar tuh kesukaannya dia banget gitu ya, tapi sekarang ngobrol sama pacar itu jadi ngeganggu dia banget gitu. Nah, ini kenapa sih gitu? Cari di internet boleh banget, karena nggak mungkin nih nggak nyari di internet gitu ya, tapi please consult sama orang yang mungkin jauh lebih ngerti daripada kita. Untuk apa? Untuk menghindari dari overthink tuh, untuk menghindari dari pikiran-pikiran lain yang apa ya, yang nggak membantu memperbaiki kondisi kita gitu. Jadi kita perlu paham dulu sebenarnya pencarian informasi kita ini sebenarnya sejauh apa sih, buat apa gitu. Ketika kita tahu, ketika tahu kebutuhannya, itu akan sangat membantu kita untuk mengkontrol kapan saya harus berhenti untuk cari gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah understanding our emotion. Kita perlu tahu nih emosi saya saat ini kayak gimana. Contohnya gini. Waktu tahun lalu saya didiagnosis COVID, waktu itu masih diagnosisnya pakai rapid antibody yang pakai darah, jadi belum di swab gitu ya. Rasanya itu campur aduk banget. Ada takut, ada marah gitu ya, ada sedih gitu. Kenapa marah ya? Perasaan udah pakai masker kok gitu. Perasaan udah ngejaga ini kok gitu ya. Tapi kok masih ini gitu loh, masih kena juga gitu. Nah, kita perlu kontrol emosi kita dulu. Kenapa? Karena kalau kita nggak kontrol emosi kita dulu, ketika kita cari di internet, ketika kita surfing di internet gitu, ketika kita scrolling di internet, maka kita nggak ngerti kebutuhannya kita apa. Tujuannya mungkin jelas, supaya bikin tenang gitu loh. Cuman kita nggak bisa identify bahkan tenangnya gue tuh butuhnya apa yang sekarang. Yang sekarang dibutuhin tuh apa? Nyari gejalanya, menentukan bahwa apakah saya harus isolasi mandiri di rumah atau harus pergi ke rumah sakit atau apa. Itu nggak bisa kepikiran. Kenapa? Karena biasanya kalau emosinya lagi high gitu ya, kalau misalkan contohnya kalau misalkan kita lagi sedih banget, kita tuh nggak bisa mikir gitu. Pernah nggak sih berasa gini kalau lagi mau ujian, teman-teman lagi mau ujian, belajar itu jadinya udah nggak masuk lagi gitu, karena udah terlalu cemas gitu. Nah sama nih, ketika ada sistem di otak itu yang bentuknya kayak main jungkat-jungkit. Jadi kalau misalkan logikanya lagi tinggi, kemungkinan emosinya bisa dikontrol. Tapi ketika emosinya lagi tinggi, gitu ya, emosinya lagi tinggi banget, kita nggak bisa akses logiknya kita gitu, karena keblok gitu. Sehingga self control-nya kurang, sehingga kita juga nggak bisa ngedeteksi needs-nya kita apa. Oke. Terus gimana dong caranya nurunin atau cooling down emosi kita? Ya ini yang nomor satu nih, effective coping strategies itu. Cari deh hal-hal positif yang teman-teman suka. Nonton, mungkin kalau misalkan ada yang suka aromaterapi, bisa diffuse aromaterapi, itu beda-beda banget tiap orang, tapi worth to try. Gitu. Nah, ini materi terakhir dariku, gitu ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Nanti kita diskusinya mungkin akan lebih panjang di tanya jawab. Ini kontakku, silahkan dicatat. Kalau misalkan masih mau, masih butuh untuk ngobrol mungkin atau discussion. Aku juga punya podcast di 20,000 Word Podcast. Ini bisa ada di Spotify juga. Kalau misalkan teman-teman mau belajar tentang personal growth atau mau kenal tentang kesehatan mental, silakan dengerin di situ. Begitu. Terima kasih teman-teman semua. Semoga membantu. Semoga sedikit mencerahkan teman-teman semua terkait dengan doom scrolling. Gitu. Nanti kita akan bahas lagi lebih panjang mungkin di tanya jawab ya. Gitu. Aku kembalikan ke Raffi. Baik, terima kasih Bu atas pemaparannya yang begitu menarik ya, sehingga mudah dipahami oleh peserta.
Oke, baik. Mungkin kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sebelum memulai sesi tanya-jawab, saya ingin membacakan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya harap menuliskan hashtag tanya pada kolom chat. Lalu saya selaku moderator akan menunjuk peserta untuk mengaktifkan suara serta bertanya. Yang kedua, pertanyaan harus diajukan secara singkat, padat, dan juga jelas. Baik, langsung saja kita memulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari para peserta, saya ada pertanyaan nih, sedikit pertanyaan kepada Bapak Yasro terkait dengan isu-isu hoax. Nah kan seperti yang kita ketahui nih, orang tua tuh gampang banget nih Pak untuk terpapar yang namanya berita-berita hoax, lalu menyebarkan baik di grup keluarga atau grup-grup lainnya, bahkan juga bisa di media sosial seperti Facebook Pak. Nah, seperti apa sih Pak langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan untuk memberitahu orang-orang yang lebih tua atau orang yang suka menyebarkan berita hoax tanpa menyebabkan mereka tersinggung Pak, seperti itu. Terima kasih Raffi, pertanyaan yang penting dan menarik saya kira ketika ada hoax itu. Saya kira apa yang dikatakan Mbak Ana tadi itu ada pertanyaan gitu ya, is this relates to my life? Saya kira itu penting. Ini ada hubungannya sama gue enggak? Atau dengan with family? Saya kira itu penting. Atau does it function in my life? Ada gunanya enggak ini buat ku berita ini? Gitu. Meskipun belum tentu, meskipun itu misalkan berita bagus, belum tentu bagus buat kita. Iya enggak? Berita bagus, tapi misalkan keadaan COVID di Amerika buat apa kamu tahu? Gitu loh. Tapi that's okay, bukan hoax. That's itu berita bagus gitu. Tapi kan ya ngapain gue tahu gitu loh. Nah, oleh saya itu saya setuju dengan Mbak Ana tuh. Jadi look to yourself, lihat ke diri ini relate to my life atau function in my life atau enggak gitu. Saya kira itu penting tuh dari apa yang dikatakan oleh Mbak Ana itu tuh, melihat bagaimana kita memang iya sebenarnya tadi itu tuh rating 5 rating itu ini yang berfungsi ini tidak enggak penting buat saya dan macam-macam itu, tapi belum tentu yang bagus itu berguna buat kita loh. Sebenarnya kalau agak lebih dalam Rafi, belum tentu yang hoax itu juga tidak berguna. Pasti ada informasinya gitu loh, tapi bagaimana nih? We learn from everything. Something like that ya. Lalu ke pertanyaanmu itu, oh memberitahu orang yang lebih senior, it is very challenging tentu ya. Apalagi orang yang or justify by religion, for example. Misalkan, are you vaccinated or not vaccinated? Wah, kalau kamu ketemu sama orang yang anti-vaksin, lalu kamu mengatakan, oh come on, no need to spend my time, ini wasting my time to argue gitu. Kamu lihat-lihat betul gitu. Tidak mudah. Saya aja dengan kolega saya di kantor Mbak Ana, to be ayo dong vaksin. Ada aja alasannya coba. Aku inilah. Coba akhirnya at the end. Oke, okay, I did my job. Aku udah bilang vaksin is good, gitu loh. Jadi aku kira that's perjuangan hidup kita gitu, memberitahu orang. Tapi kalau coba bandel banget kayak gitu, kamu mau ngoyo juga kan juga enggak juga aku kira gitu. Know your limit, including in my family Mbak Ana. Tidak seluruh keluarga itu sudah vaksin. Tapi ngerayunya aku udah traktir makan, udah gini enggak juga mau divaksin, gitu loh. Ya jadi. Nggak tahu mungkin Mbak Ana nih cara ngerayu Mbak Ana nih caranya biar lebih touchy gitu loh, lebih menyentuh gitu kan ya. Tapi ya mungkin itu jawabanku Raffi. Mungkin Mbak Ana bisa nambah nih gimana nih orang yang bagaimana memperlakukannya gitu. Oke. Gimana merayu? Waduh, kayak mau pacaran ya pakai rayu-rayuan. Sebenarnya gini sih. Balikin lagi ke kebutuhannya. Sebelum kita merayu orang itu, kita perlu lihat satu kebutuhannya dia. Dia sebenarnya apa sih yang membuat dia itu, contohnya kalau contohnya Pak Yasro tadi tentang vaksin.
apa sih yang membuat orang ini nggak mau divaksin gitu ya. Kalau di kantor gitu ya, aku sering ketemu pasien lansia waktu beberapa bulan yang lalu. Pasien lansia ketika ditanya, ibu kenapa sih nggak mau divaksin? Iya mbak, soalnya takut, soalnya kemarin ada berita begitu divaksin mati. Gitu. Ada tuh, ada yang ngomong gitu kan. Ya benar, nggak bisa disalahin juga ibunya karena mungkin beliau baca di media sosial atau beliau dengar dari orang lain tetangganya dia gitu. Jangan vaksin gitu ya. Nah, kita perlu edukasi tuh. Oke, sebelumnya kita perlu tahu dulu limitnya kita. Tadi benar banget Pak Yasro gitu, limitnya. Karena gini nih teman-teman. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ya gitu. Jadi jangan kejebak juga sama kita harus ngubah seluruh dunia untuk bisa sesuai dengan mengikuti apa yang terbaik buat kita belum tentu yang terbaik buat mereka juga gitu. Nah, itu tuh hal-hal itu dulu yang sebetulnya kita perlu lihat gitu ya. Baru cara ngerayunya adalah bisa masuk dari ketakutannya dia, ketakutannya mereka gitu maksudnya, atau bisa juga masuk dari cara pikirnya mereka. Sama sih, cara pikir itu salah satunya adalah ketakutan gitu. Bisa masuk dari support sistemnya mereka mungkin. Kalau dia dekatnya sama keluarga, misalkan siapa nih? Ibu A dekatnya adalah sama anaknya yang perempuan. Berarti mungkin bisa kali ya kita masukin informasi ini dari anaknya. Masukin informasi yang positif nih dari anaknya supaya dia menyampaikan ke ibunya. Karena mungkin si anak ini lebih dipercaya sama ibunya dibanding kalau kita ngomong gitu. Itu mungkin Pak yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Mbak Ana. Sama-sama Pak. Baik, atas jawaban dari Bapak Yasrul dan juga Ibu Ana. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Faiz Akil. Mungkin bisa di unmute ya Faiz untuk bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum semuanya, saya Faiz Akil izin bertanya kepada Mbak Ana terkait psikologi seseorang ya. Jadi pertama-tama kita kan lagi ada di situasi pandemi seperti saat ini, mau nggak mau segala aktivitas dirumahkan. Nah, kemudian tadi juga dibahas tentang doom scrolling, yang mana terlalu banyaknya membaca berita buruk di sosial media atau di internet. Nah, lantas bagaimana jika udah kita dirumahkan nih, nggak bisa kemana-mana, ternyata lingkungan keluarga juga nggak mendukung atau berada di tengah-tengah keluarga yang broken home. Jadi tekanan datang dari lingkungan terdekat dan terkecil. Nah, jadi untuk orang-orang yang berada di posisi itu, bagaimana cara mengatasinya atau keluar dari zona seperti saat itu, yang mana ketika kita membuka internet pun terlalu banyak berita buruk, dan ketika kita menjauhkan diri dari handphone pun ada lingkungan yang seperti saya sebutkan tadi. Kurang lebih begitu Mbak, terima kasih. Oke, ini boleh langsung dijawab Raffi atau mau ngumpulin beberapa pertanyaan dulu atau gimana? Boleh langsung dijawab Ibu, langsung saja. Oke, makasih Faiz pertanyaannya. Gini, jawabannya adalah gini. Satu, itu fungsinya atau itu pentingnya kenapa kita perlu tahu diri kita sendiri dan kita perlu explore apa yang bisa kita lakukan. Oke? Karena gini, keluarga dan lingkungan sosial itu memang dampaknya signifikan ya gitu. Kalau misalkan di psikologi itu dijelasin banget tuh gitu. Gimana efeknya keluarga kepada perkembangan anak dan gimana efeknya lingkungan sosial pada perkembangan anak gitu. Tapi balik lagi, ketika dua hal ini itu trouble dalam artian lingkungan sosial di sini artinya dalam hal ini sosial media sih yang Faiz bilang gitu ya, seperti yang Faiz bilang. Ketika dua lingkungan ini trouble, kita mau nggak mau perlu cari lingkungan yang lain. Artinya adalah gini, kalau ngomongin tentang social life itu kan nggak cuma ada di sosial media ya, gitu. Social life itu kan sebenarnya kita bisa ngebentuk itu dari pertemanan. Punya nggak support system, gitu? Punya nggak
jangan-jangan dia temennya itu cuma si A doang nih. Kalau emang temennya cuma satu, teman dekatnya cuma satu, berarti ini saatnya nih, dia perlu untuk memperluas networknya dia. Dia perlu untuk membuka dirinya dia, cari teman baru, cari hobi baru, cari cari lingkungan baru, bukan buat kabur dari masalahnya, tapi tadi buat coping. Coping itu how to deal with stress, gitu ya. Buat coping dari hal yang memang bikin dia riweh, gitu, bikin dia pusing, gitu. Nah, itu. Terus berarti artinya, terus gimana dong? Apakah memang itu terus artinya harus kabur terus, gitu? Enggak. Yang pasti satu perlu diberesin tentang tadi kalau Faiz bilang broken home. Kalau ngomongin broken home, pasti ada dampak nih ke anak, gitu ya. Ini perlu diberesin, oke? Terus ketika ngomongin doom scrolling abis itu sampainya dia nggak mau sampai jadi stres atau cemas gitu, atau mungkin dia udah mulai muncul gejala susah tidur gitu. Diberesin pelan-pelan. Ini semua harus diberesin. Tapi aku biasanya ngomongnya gini sih kalau ke klien, diberesin dari hal yang paling mungkin paling kuat dilakukan dulu. Kalau misalkan yang paling kuat dilakukan saat itu adalah kayaknya benerin jam tidur saya, itu menurut saya paling possible buat dilakukan. Ya, entah itu sebelum tidur minum coklat dulu mungkin gitu, karena itu hangat dan itu menenangkan dia, habis itu bisa tidur, please do gitu. Ya udah gitu, coba itu dulu. Karena ketika kita bisa tidur, maka itu akan membantu diri kita pun bisa lebih konsentrasinya, bisa lebih fokus, kemudian kita lebih bisa emosi kita lebih terjaga gitu. Karena ada istilah yang namanya body and mind gitu. Body and mind ini ya penjelasannya adalah badan sama pikiran ini nyambung gitu. Jadi kalau misalkan badannya capek, capeknya ini mungkin karena susah tidur. Kan kalau kita susah tidur itu kan badannya lelah ya sebenarnya. Karena memang istirahatnya kan enggak optimal gitu. Kalau badannya capek, maka akan berdampak pada mind-nya. Berdampaknya apa pada mind tadi? Susah konsentrasi mungkin, jadi irritating gitu ya, gampang banget senggol bacok gitu, gampang nangis. Ini relate banget. Tapi kalau susah tidurnya ini bisa diatasi gitu ya, bisa tidur dengan kualitas tidur yang bagus, mindnya mungkin lebih bisa dikontrol. Saranku begitu sih. Jadi diperluas dulu nih yang lainnya. Bisa diterima Faiz atau mungkin ada yang masih belum jelas? Faiznya freeze ya? Atau akunya yang freeze? Mungkin karena jaringan, kendala jaringan, jadi beliau tidak bisa menjawab ya. Bagaimana saudara Faiz terhadap jawaban dari Ibu Ana? Apakah sudah cukup? Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi terkait misalkan ada orang yang merasa lebih tenang ketika dia stres itu melakukan self-harm. Nah, jadi ketika dia ada di kondisi seperti saat itu, entah dia minum obat atau melukai dirinya sendiri, apakah pelampiasan seperti itu untuk saat ini diperbolehkan atau untuk jangka waktu dekat diperbolehkan agar terhindar dari stresnya itu atau memang tidak diperbolehkan sama sekali? Oke. Waduh, ini cukup triggering ya. Semoga di sini tidak ada yang tertrigger dengan isu self harm, self cutting ini gitu. Tapi kalau sampai ada yang tertrigger, tolong bilang ke panitia ya supaya aku bisa bantu gitu. Aku mau bantu gitu ya. Gini, kalau ngomongin tentang self harm, tentang cutting yang mana dalam beberapa tahun terakhir ini itu kayaknya lagi happening banget ya gitu. Kalau Faiz nanya apakah itu diperbolehkan, tentu saja tidak sih gitu. Tentunya mau lagi pandemi kek, mau lagi nggak pandemi kek, mau dia lagi putus cinta kek, mau enggak kek, enggak bisa gitu. Tidak disarankan sama sekali untuk self harm ya. Tapi aku paham bahwa pada orang-orang yang melakukan self harm ini bentuk mereka melampiaskan
apa yang mereka pikirkan tapi nggak bisa diomongin. Oke? Mungkin bebannya berat banget. Karena ada beberapa pasienku, aku cukup banyak menangani kasus self-harm dan cutting. Mereka, lagi-lagi minta maaf ya, semoga ini tidak ada yang tertrigger sama sekali dengan cerita ini. Mereka yang cutting, ketika melihat darahnya keluar, itu sebenarnya mereka tuh rasanya bahwa, wow, saya masih hidup ya. Wow, ternyata ini loh, sakit nih begini nih, gitu loh. Karena kalau sakitnya di hati, itu kan apa sih, absurd banget ya, gitu. Kayak yang tahu cuma gue kali, gitu loh. Mungkin mungkin dia di depan teman-temannya bisa ketawa-ketawa, hai-hai, tapi sebenarnya di rumah dia nangis, gitu. Nah, dan ketika dia mulai seek for help, gitu, ketika dia mungkin mulai cerita sama temennya bahwa, aduh, gila, gue sedih banget. Temennya mungkin ada loh yang bilang bahwa, lo ngebay banget sih, kayak gitu aja, biasa aja kali. Semua orang juga kayak gitu. Nah, respon-respon kayak gini kan sebenarnya membuat si anak ini, gitu, si individu ini makin ancur sebenarnya. Makin ngerasa bahwa dia nggak diperhatikan, gitu. Nah, warning banget bagi yang self-harm, self-cutting, mau nggak mau sebenarnya udah perlu banget loh untuk meminta bantuan, mencari bantuan profesional. Baik itu psikolog maupun psikiater. Gitu ya. Karena memang mutus rantai self-cutting ini pun tidak gampang. Gitu loh. Dan memang perlu support yang cukup intens, perlu support yang cukup personal juga untuk bisa nge-hold orang untuk berhenti dari cutting. Gitu sih. Semoga Faiz masih bisa dengar aku ya. Dia hilang lagi ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya ya. Mungkin langsung saja ke penanya selanjutnya. Ada yang secara langsung nih, direct message kepada saya. Kepada Bapak Rion Satya, kami persilakan Pak untuk bertanya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Begini, kita berbicara tentang informasi melalui media sosial. Sudah banyak yang tersebar di masyarakat dan sulit untuk masyarakat menilai apakah itu benar atau tidak. Tetapi ada beberapa informasi tentang vaksin yang mana di dalam informasi tersebut banyak yang mengalami kondisi buruk setelah dilakukan vaksin. Nah, hal ini sangat menakutkan bagi masyarakat. Sedangkan vaksin sangat dianjurkan dan diwajibkan kepada setiap masyarakat. Negara tidak pernah menyampaikan secara langsung akan menjamin bagi setiap orang yang meninggal akibat vaksin terhadap keluarganya. Nah, bagaimana menurut para narasumber yang ada saat ini? Terima kasih. Siapa jawab, Raffi? Mbak Ana dulu atau saya dulu? Mungkin Bapak terlebih dahulu ya, Pak. Oke. Oleh saya gini, Pak. Karena ini kan pengetahuan tidak ada 100% accurate. Pasti ada margin of error. Jadi oleh saya itu pendekatannya memang harus informatif gitu. Bahwa vaksin ini tingkat ke efektifannya berapa persen sih? Anggap misalkan 80%, maka kalau divaksin 100 orang, 20 orang itu kemungkinan tidak akan gitu. Jadi bagaimana menjelaskan itu aja, ini pengetahuan, tidak ada yang absolut, itu enggak ada. Nah, lagi-lagi kan pendekatannya tetap pengetahuan juga, approach rayu-merayu juga lah Mbak Nah, gitu ya. Bagaimana diberikan informatif ini. Apapun saya kira tidak ada yang 100% berhasil gitu. Pasti tetap ada margin of error-nya. Dalam banyak hal tentu kalau misalkan margin of error nyampe 5, saya nggak tahu nih Mbak Nani, dari segi medis kalau ada obat misalkan itu boleh ditolerir margin of error-nya kira-kira gitu 30%, 20% atau berapa, tapi kalau di bawah 50% kan nggak mungkin ya, berarti nggak mungkin gitu. Tapi tetap penjelasannya pengetahuan, tidak ada yang absolut apapun, tetap ada seperti kita kata misalkan saya divaksin 2 kali sama Sinovac gitu kan, ada ya udah misalkan, maka nggak mau nerima orang yang vaksin Sinovac, ya udah gitu kan.
Jadi ada penjelasannya itu aja saya kira yang harus di, karena masyarakat mengatakan atau mungkin pemerintah juga atau siapa yang mengatakan bahwa ketika divaksin tidak mungkin, itu enggak mungkin. Iya, tapi berapa tingkat probabilitasnya? Tapi memang kepengetahuan juga dasarnya ya. Nah, aku komunikasi dengan, ya Pak Rion, kepengetahuan juga saya tetap komunikasi dengan teman-teman yang di Belanda yang mereka gitu. Memang mereka gitu, oh kalau gitu tingkat akurasinya segini persen loh. Makanya kami tidak memakai Sinovac. Kami memakai yang ini karena tingkat keberhasilannya segini gitu. Mungkin Mbak Ana bisa nambah soal itu. Ya, mau menambahkan sedikit dari Pak Yasrul. Mungkin saya bisa sharing pengalaman yang ada di lapangan ya Pak. Gitu. Kebetulan saya sempat beberapa kali membentuk tim vaksin juga untuk turun lapangan. Gini, sebelum divaksin biasanya akan ada screening dulu di awal. Gitu. Screening ini kan fungsinya untuk melihat apakah ada komorbid atau enggak, tensinya berapa gitu. Kalau di tempat saya, di puskesmas saya gitu, tensi ini jadi sangat krusial karena lewat tinggi dikit aja itu nggak boleh tuh, gitu ya. Cut off-nya tuh seingat saya 180/110, tapi kalau misalkan 170 aja itu pasti akan diulang tensinya, gitu. Kalau dua kali pengulangan, tiga kali pengulangan masih konsisten 170/165, biasanya akan diminta untuk di pending dulu, gitu. Minum obat dulu deh, gitu. Kemudian justru jadinya wawancaranya, screeningnya adalah wawancara hipertensi, jatuhnya. Bukan wawancara vaksin lagi nih. Udah mulai bergeser, gitu ya. Karena mungkin yang memang perlu ditangani adalah hipertensinya dia dulu, gitu. Nah, ini semua memang dilakukan untuk tadi supaya meminimalisir korban tanda kutip, gitu ya, dari vaksin, gitu loh. Karena kita juga nggak mau lah ya, gitu. Dengar berita atau nambah-nambahin berita bahwa ada korban akibat vaksin ini, korban akibat vaksin itu, karena udah cukup banget lah berita itu di internet, dan goals-nya pemerintah dan goals-nya kami juga tenaga kesehatan di lapangan adalah sebanyak-banyaknya harusnya sih 100% semua orang akan divaksin gitu loh. Nah, jadi itu sih usaha di lapangannya seperti itu Pak. Jadi screening-nya memang ketat sekali gitu, sehingga bisa kelihatan banget nih mana yang memang perlu divaksin, bukan perlu, bisa divaksin sekarang, mana yang dipending dulu karena perlu konsumsi obat tertentu dulu gitu. Terus untuk beberapa vaksin tertentu itu memang kami memang dibawakan pulang paracetamol gitu ya, untuk mencegah supaya kipinya nggak terlalu tinggi tuh, supaya kejadian ikutan pasca imunisasinya itu nggak harus pergi ke rumah sakit segala macam, cuman perlu istirahat di rumah aja gitu. Nah, kemudian perlu dilihat lagi, kan banyak sekali disarankan gitu ya, abis vaksin ini atau bahkan sebelum vaksin itu kita harus dalam kondisi fit. Nah, kondisi fit itu kan gini ya, yang tahu kita tuh fit atau enggak kondisinya itu kan kita sendiri. Nah, masalahnya adalah di lapangan kami pun sering kecolongan nih Pak, karena orang yang mau divaksin ini itu nggak jujur sama kita, sama kami, gitu loh. Nah, hal-hal itu tuh. Jadi ngomongin vaksin ini sebenarnya perlu ada kerjasama antara si dari tenaga kesehatannya, gitu ya, sama dari orang yang mau divaksin, gitu. Yang ngomong aja nggak apa-apa kalau misalkan saya baru minggu lalu nih negatif dari COVID. Oh ya udah, protokolnya harus nunggu 3 bulan dulu. Ya udah ikutin dulu aja. Tenang, nggak bakal kehabisan vaksin kok, gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih sebenarnya yang krusial banget sih Pak, gitu. Itu yang bisa saya tambahkan, semoga bisa menjawab Pak Rion ya Pak. Bagaimana Bapak? Ya, apakah sudah cukup Pak? Cukup. Saya rasa hanya itu informasi yang harus kita luruskan kembali. Ketakutan masyarakat itu termasuk saya. Saya sendiri takut itu, dan berdampak pada pengurusan surat-menyurat di kenegaraan ini. Nah, ini yang membuat kita pening mengambil satu sikap. Nah, itu. Terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih juga kepada Bapak atas pertanyaannya. Selanjutnya, kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Tias. Kepada Saudara Tias, waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore, panitia, narasumber, dan teman-teman semua. Saya sebelumnya meminta maaf tidak bisa mengaktifkan kamera dikarenakan koneksi yang tidak stabil.
Saya ingin bertanya, pertanyaan ini saya ajukan kepada Ibu Ana. Seperti yang telah Ibu katakan tadi saat pemaparan, pandemi COVID-19 menyebabkan kita mengalami kebosanan, sehingga kita addicted kepada sosmed, salah satunya scroll bad news. Dampak dari scroll bad news sendiri menyebabkan kita mengalami anxiety, stres, bahkan panik. Dan Ibu juga tadi menjelaskan cara menanggulangi hal tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan pihak atau psikolog yang sekiranya lebih mengerti, yang dapat mengobati dan mengerti diri kita. Pertanyaan saya adalah, adakah rekomendasi Ibu terkait psikolog atau lembaga yang sekiranya dapat kita hubungi saat kita mengalami gangguan mental? Terima kasih. Oke, Raffi aku jawab ya. Baik, silakan Ibu. Ini ajang jual diri, boleh nggak? Gini, bahas apa tadi namanya? Tias. Tias, Tia? Tias, Ibu. Tias, oke. Mbak Tias boleh tahu tinggal di mana? Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, oke. Kalau di Jakarta, ini aku menjelaskan di Jakarta dulu ya, gitu. Kalau di Jakarta sebenarnya sekarang di puskesmas itu sudah ada psikolog. Belum full sih di semua kecamatan di DKI Jakarta, tapi dari 44 kecamatan di DKI yang sudah ada psikolognya itu kalau nggak 23-24 kecamatan. Ya, jadi ada 23 atau 24 psikolog yang sudah tersebar di 23 atau 24 puskesmas kecamatan di DKI Jakarta gitu. Ya, jadi bisa akses ke sana gitu. Itu bisa pakai BPJS kalau misalkan memang BPJS-nya ya, kalau misalkan BTS tinggal di Jakarta Selatan, KTP-nya Jakarta Selatan, punya BPJS Jakarta Selatan, boleh akses tuh ke Puskesmas Jakarta Selatan di kecamatannya contohnya. Aku praktek di Puskesmas Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan. Kalau misalkan Mbak BPJS atau KTP-nya di daerah Kemang, Bangka, atau kecamatannya Mampang Perapatan, itu akses ke psikolognya masih bisa gratis tuh. Kalaupun nggak gratis, harganya affordable banget gitu. Aduh, pokoknya di bawah 50.000 deh, murah banget beneran. Nah, terus kalau misalkan nggak mau ke puskesmas gitu ya, ada beberapa apa sebutannya, biro klinik psikologi itu yang memang sudah buka juga untuk psikolog-psikolognya praktek gitu ya. Itu banyak banget kok, bisa cari di internet kok gitu ya. Ada Tiga Generasi, ada Ibunda, kalau teman-teman pernah dengar itu bisa searching di Instagram juga. Mereka punya Instagramnya, mereka bahkan ada link tree-nya, jadi kalau nggak salah bisa otomatis daftar juga di situ, bikin janji sama psikolognya di situ. Atau online apps tuh, apa sih namanya sebutnya, medical apps yang online gitu, macam Halodoc, Halodokter, itu setahuku juga ada psikolognya gitu. Jadi bisa akses ke sana gitu. Itu kalau di DKI ya, di DKI dan sekitarnya sih, Jabodetabek gitu. Nah, kalau di luar daerah, setahuku yang cukup lengkap itu baru Yogyakarta. Daerah-daerah yang lain itu masih, bahkan masih banyak yang nggak ada sih, untuk psikolognya masih sulit sekali dicari gitu. Jadi itu sih yang bisa aku jawab. Semoga membantumu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada saudari Tias. Selanjutnya kita akan ke penanya selanjutnya, yaitu saudari Dinda. Mungkin bisa di unmute ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Apa suara saya terdengar? Ya, selamat sore. Nama saya Dinda. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena masalah jaringan. Saya ingin mengajukan pertanyaan, mungkin lebih ditujukan kepada Bu Ana. Saya masa-masa kayak gini banyak melihat teman-teman atau keluarga saya seperti yang disampaikan barusan. Ya, mereka merasa burnout gitu. Terlihat gimana secara emosional sudah tidak stabil atau lebih sensitif dan lain-lain. Dan
gak sedikit juga yang memang mereka kesehatan mentalnya sudah makin parah. Dan pertanyaan saya di sini, semakin ke sini kan sudah banyak ya platform yang menyediakan jasa konsultasi dengan psikolog seperti yang disampaikan tadi, ada Halodoc dan sebagainya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, gimana caranya kita bisa tahu, bisa aware kalau kita sebenarnya butuh bantuan itu, kalau kita perlu untuk reach out. Karena nggak jarang juga kalau memang ada orang yang deny, kalau mereka sebenarnya mengatakan nggak butuh bantuan itu, kayak mereka belum perlulah sampai konsul untuk ke psikolog, itu gimana ya? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang namanya ya? Waduh, lupa. Siapa namanya? Dinda? Dinda? Iya, Dinda. Dinda, oke. Okay. Terima kasih Mbak Dinda. Iya, ini pertanyaannya oke banget. Kapan kita perlu datang ke psikolog atau perlu butuh bantuan profesional? Ini ada di podcastku. Ya, jual diri lagi ya. Makasih ya, Upayan. Ini ada di podcastku, boleh banget silakan kalau mau dengerin. Yang bisa aku sampaikan di sini adalah kita perlu lihat 4 hal, ya. Yang pertama adalah kalau sesuatu itu bisa emosi kita, bisa perilaku kita, bisa pemikiran kita, itu udah mulai mengganggu diri kita sendiri. Ya, contohnya gini. Saya baru banget kemarin diceritain sama teman saya sendiri. Sama-sama psikolog. Psikolog juga manusia ya guys, gitu kan. Mereka tuh ngomongnya gini ke saya. Gue beberapa bulan terakhir ini, gue cerita gak ya sama lo, nah kenapa? Beberapa bulan terakhir ini gue kok mulai mikir tentang death ya. Gitu. Gue mulai mikir tentang suicidal thought ya. Gitu. Mulai pikiran-pikiran tentang bunuh diri ini mulai kenceng. Oke? Nah, itu salah satu contoh pikiran yang ngeganggu. Untungnya dia bisa sadar sendiri bahwa pikiran ini muncul sering banget dan itu ngeganggu. Oke, itu satu. Ya, kalau mulai muncul pikiran perilaku yang ngeganggu diri kita. Ya, yang kedua, kalau mulai muncul pikiran perilaku yang ngeganggu orang lain. Jadi orang lain yang ngasih feedback ke kita. Gitu. Mungkin ada teman yang bilang gini, kok lo sekarang nggak pernah sih balas chat gue? Kok lo sekarang kalau di telepon di reject mulu sih, kok sekarang susah banget sih dihubungin, kok sekarang nggak mau sih ini, kok nggak mau itu, kok sekarang lo nggak pernah aktif sih. Gitu. Nah, ini sebenarnya kita perlu nih untuk ngelihat lagi ya, kenapa ya, kok sekarang saya nggak mau ya kalau ngobrol sama si A, kok kenapa ya sekarang kok kayaknya sama semua teman-teman saya, kok saya kayaknya rasanya benci banget sama mereka, gitu. Nah, hal-hal itu tuh mungkin yang bisa kita dapat feedback dari orang lain, gitu ya. Yang ketiga, kalau misalkan kita mulai memunculkan perilaku-perilaku yang destruktif, gitu. Contohnya self-cutting, contohnya yang mungkin nggak mau makan. Ada pasienku itu nggak mau makan karena ternyata ketika dicari tahu dia dibully sama teman-temannya. Karena teman-temannya masalah body image, gitu. Bilangnya adalah gendut loh, gitu. Jelek banget sih lo, jerawatan ini itu segala macam. Jadi dia stop nggak mau makan sama sekali. Gitu. Nah, itu maksudnya keperlaku destruktif, gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita mulai bersikap di luar norma, artinya adalah kalau mulai mendengar suara-suara, gitu ya, mulai muncul halusinasi, mulai muncul keyakinan bahwa saya itu adalah sesuatu yang mungkin kuat, yang mungkin besar, gitu ya. Nah, itu butuh banget tuh. Jadi ada 4 tuh Mbak Dinda dan teman-teman. Ada muncul pikiran, perasaan gitu ya yang mengganggu diri kita, mengganggu orang lain, mulai muncul perilaku destruktif, mulai muncul perilaku yang berbeda dari norma sosial, norma yang ada gitu. Gak perlu nunggu 4-4 yang muncul, satu aja muncul, cari bantuan profesional gitu sih. Terima kasih ya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bu. Apakah sudah cukup pertanyaan jawaban dari Ibu Ana, Dinda? Terima kasih atas jawabannya, sudah cukup. Oke, baik. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya dari Saudari Deviana melalui kolom chat kepada saya. Mohon izin bertanya mengenai tips bagi penyintas kesehatan mental yang sering kambuh di masa pandemi seperti ini. Apakah ada cara lain selain terapi dan minum obat? Terima kasih.
pertanyaannya diajukan kepada kedua narasumber pada hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Bapak Yasrul dulu ya, Pak. Oke. Terima kasih, menarik pertanyaan dan penting saya kira. Satu, oleh misalkan pengalaman hidup saya itu apa yang terjadi sama kita itu tuh tidak selalu, jangan berharap selalu baik gitu. Malas pun sebenarnya menunjukkan kita manusia normal gitu toh. Sakit kita sendiri sebenarnya kita normal, tapi how to overcome? Saya kira pertanyaannya gitu. Kalau kita misalkan pusing, that's normal, you are pusing, you are human gitu. Aku kira itu. Jadi let's look at from the bright side of the moon. Saya gitu sih. Ayo lihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Nah, cara melihat situasi sisi baiknya mungkin nanti Mbak Nana tambah. Jangan lihat dari satu sisi. Lihat dari perspektif dua atau tiga. Misalkan ya, contoh sederhana, saya sering juga ngasih contoh ini. Kalau kamu naik motor lalu kempes banmu, kamu lihat sisi kamu aja, kamu akan tidak happy. Tapi kamu lihat, waduh tadi pagi orang tunggal bengkel ternyata minta doa sama Tuhan. Tuhan beri aku rezeki. Lah, rezekinya itu dari kamu. Iya toh? Jadi itu dua perspektif. Atau kamu sakit. Oh ternyata saya sakit nih gitu. Oh pasti ada orang yang menungguku untuk memberi bantuan. Dan dia disiapkan untuk membantuku. Misalkan Mbak Ana nih. Dia psikolog. Kalau kamu you have a problem with it. Dia disediakan untuk ada. Gitu loh. Jadi ada mekanismenya kalau menurut aku. Ada mekanisme hidup itu begitu menurutku. Kalau boleh aku mengutip salah satu frasenya Mbak Ana. If life is easy and simple, there will be no stories. Kalau hidup itu mudah, enggak akan ada cerita gitu loh. Jadi hidup itu bergonta-ganti, something that you like it, something that you don't like it. Tapi bagaimana meng-overcome apa yang tidak baik itu dengan melihat berbagai perspektif. That's from me. Thank you. Baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja ke Ibu Ana ya, Bu. Okay. Jadi, wah, benar banget Pak Yasro. Ya, kita emang perlu, kita perlu melihat nih, gitu ya. Perlu lihat. Mungkin kalau aku bilang, coba deh, coba kita jangan selalu melihat dari sisi negatifnya. Mungkin kalau didengar sama orang-orang yang lagi depres gitu ya, itu kesannya kayak ya lo sih yang ngerasain kan gue gitu. Nah tapi kita perlu gini, ketika kita ngerasa stres, ketika kita ngerasa frustrasi, ketika kita ngerasa bingung bahkan ya dengan situasi pandemi gitu ya. Biasanya itu ada konflik loh dalam diri kita, ya pengen A tapi nggak kesampaian, gitu jadinya conflicting dalam diri sehingga muncul tuh yang namanya bingung, yang namanya stres, yang namanya frustrasi, gitu. Accept dulu deh konfliknya apa sih sebenarnya, gitu apa yang membuat kita nggak bisa ngelihat dari sisi brightnya, gitu apa yang membuat kita nggak bisa melihat bahwa enak loh bisa WFH gitu, nggak perlu mandi kalau mau meeting, nggak perlu pakai baju rapi banget gitu, paling cuman baju rapi yang kasih doang, by the way aku kalau pakai celana pendek loh ini beneran gitu. Terus ada temanku yang mau IG live, mau Zoom meeting, dia kebetulan pakai kerudung gitu ya, dia kerudung tapi sebenarnya dia pakai daster tuh gitu. Jadi kalau misalkan pas kita lagi gosip-gosipan, kita tuh selalu ketawa. Apa sih? Aku tuh ngomong gini, lo pasti pakai daster. Iya dong, gitu. Nah, ada orang-orang yang bisa ngelihat dari sisi itunya. Kenapa kita nggak bisa? Gitu. Oke, nggak apa-apa juga sih kalau nggak bisa. Tapi kalau orang lain bisa, kok kita enggak ya? Mungkin itu tuh sebenarnya pertanyaannya. Apa yang bikin kita nggak bisa ngelihat itu? Gitu. Jawabannya adalah tadi mungkin ada konflik nih antara apa yang kita mau tapi itu belum bisa terlaksana gitu, sehingga jadinya apa ya, kalau orang Jawa tuh banyak kemerungsung, apa sih pusing gitu loh, bingung di kepala tuh jadinya rumit banget gitu. Kalau bisa nemuin konfliknya aja gitu ya, antara apa sama apa. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ke psikolog atau nggak usah ngomongin muluk-muluk minum obat deh, nggak mau datang ke psikolog segala macem, kalau bisa nentuin konfliknya apa dia dulu, itu ya udah itu bagus banget gitu. Karena
tidak semua orang bisa menentukan apa yang bisa menentukan dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam dirinya dia. That's why kadang psikolog dan profesional lain itu perlu ada di situ untuk kayak mengurai gitu loh. Karena tadi masing-masing manusia kan punya ego ya. Jadi kalau kita harus jujur sama egonya kita sendiri itu berat banget loh. Gitu. Makanya zaman aku kuliah dulu dosenku tuh selalu bilang gini, kalian memang anak psikologi sih, tapi jangan pernah sok-sokan buat nganalisa diri sendiri ya. Susah, nggak bakal bisa. Suatu hari aku nyoba tuh. Dan benar gitu loh. Apa yang aku tuliskan sama apa yang orang lain dapatkan, ini gapnya lumayan jauh gitu. Karena itu tadi, ada egonya, kita tetap akan berusaha supaya diri kita kelihatannya bagus, supaya ada momen-momen kita denial. Nah itu tuh yang mungkin dengan bantuan profesional itu bisa diurai, bisa bantu dikonfront sih istilahnya. Gitu. Semoga menjawab ya. Kalau nggak menjawab, boleh nanya lagi nggak sih, Raffi? Atau udah selesai waktunya? Mungkin dicukupkan saja ya, Bu, mengingat waktu yang tidak banyak lagi ya, Bu. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan dari para peserta. Baik. Berhubung sesi tanya jawab sudah berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi nih kepada kedua narasumber atas informasi tambahan pada sesi diskusi ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber, yaitu human attitude bisa terbentuk dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan peran yang paling utama berasal dari keluarga. Berbicara tentang human attitude, dengan adanya pandemi ini, tidak hanya membawa dampak buruk, namun ada juga dampak baiknya. Bisa dilihat dengan naiknya tingkat kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama di masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai manusia, kita harus memilih mana yang harusnya kita ketahui dan tidak harus kita ketahui, baik itu berita hoax atau bukan. Selanjutnya, tidak bisa dipungkiri juga bahwa peran media massa terhadap perkembangan berita secara aktual. Namun, jika pemberitaan hanya berfokus pada satu isu saja seperti perkembangan pandemi COVID-19 ini, hal tersebut bisa mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat yang niat awalnya ingin memberikan informasi aktual terkait dengan perkembangan pandemi ini, justru hal tersebut membuat keadaan psikologis masyarakat menjadi tidak baik. Nah, tak sedikit dari masyarakat ini yang pada akhirnya penasaran dengan adanya pandemi. Apakah pandemi ini memang nyata atau hanya sebuah konspirasi? Nah, sehingga membuat mereka mencari info lebih dalam. Hal inilah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita dan menimbulkan rasa cemas yang berlebihan. Keadaan ini bisa disebut dengan efek doom scrolling. Untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya kita mengurangi waktu kita untuk scrolling di dunia maya, dan lebih memperbanyak kegiatan yang lebih produktif seperti mencari hobi baru dan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar online atau kelas-kelas yang diadakan sebulan sekali seperti itu. Nah, sebelum saya mengakhiri acara inti pada webinar hari ini, saya ingin meminta kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement-nya masing-masing. Mungkin kita mulai dari Bapak Yasrul dulu ya. Kepada Bapak Yasrul, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Terima kasih, Raffi. Saya senang sekali bisa. Saya kira all of us enlightening oleh informasi dari Mbak Ana yang memberikan kita berbagai perspektif dan pengetahuan baru. Saya tetap mengatakan bahwa hidup kita ini, ayo kita lihat as an adventure, ya, bertualang. Teman-teman yang kuliah saya tahu betul itu. Ini bagian dari kita yang kita hadap adanya, dan jangan lari dari kesulitan-kesulitan hidup. Dihadapi, ada trik-triknya, ada seninya. Gitu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan dalam hal tertentu juga kita tahu akan apa yang terjadi. Just prepare, kalau menurut aku. Ayo kita siapkan dengan menambah pengetahuan, komunikasi kiri kanan, we have coach in life, dari teman tadi itu yang sendiri, jangan sendiri itu punya coach deh gitu. Coach itu mungkin profesional, seperti mana psikolog atau teman dekat atau guru. Have a coach in your life. Bisa sebenarnya lewat buku juga gitu. Kalau dapat masalah dibaca buku si Anu, bisa help you very much. Tapi tetap saja kita
melihat hidup ini sebagai yang harus kita perjuangkan, dan banyak orang yang akan membantu kita untuk menyebaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Mungkin kita bisa beralih ke Ibu Ana untuk memberikan closing statement-nya. Kepada Ibu Ana, waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Pesanku adalah there is no health without mental health. Jadi pastikan dulu bahwa kondisi kesehatan jiwa kita itu cukup stabil. Tadi tuh kita perlu tahu ya apa yang kita butuhkan. Kita perlu tahu emosi kita apa, sehingga kita perlu tahu coping mechanism kita apa, sehingga kita punya kontrol terhadap diri kita. Gitu. Kita bisa membuat keputusan dengan baik, kita bisa membuat keputusan nggak prematur, kita bisa memecahkan masalah sesuai dengan bijak gitu. Jadi itu bermula dari kesehatan mentalnya kita dulu gitu. Jangan terlalu banyak scrolling, which kayaknya impossible ya di masa kayak gini gitu, nggak banyak scrolling gitu. Tapi tadi kita perlu tahu kebutuhannya apa supaya balik lagi kontrol dalam dirinya kita bisa tetap terjaga gitu. Terima kasih Raffi. Terima kasih Pak Yasrul. Terima kasih juga Ibu atas closing statement-nya. Baik rekan-rekan, berhubung kedua pemateri sudah memberikan closing statement-nya, maka berakhirlah juga acara inti pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas peran media massa terhadap kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Tak lupa, saya juga ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata atau ucapan yang kurang berkenan bagi para hadirin. Akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada rekan moderator dan tentunya dua narasumber kita yang sangat luar biasa atas ilmu yang telah diberikan. Teman-teman, langsung aja sekarang kita akan melakukan sesi dokumentasi dan foto bersama. Dimohon untuk teman-teman agar dapat menghidupkan kameranya. Dan teman-teman boleh kasih gaya serta senyum terbaik di setiap slide-nya. Dikarenakan kita ada 4 slide, mungkin teman-teman bisa pose di setiap slide-nya. Dan untuk sesi dokumentasi, saya serahkan kepada tim HPD yang akan memandu peserta. Dipersilakan kepada tim HPD. Oke, ini dong. Satu boleh kasih gaya terbaiknya. 1, 2, 3. Step 2 ini belum ada on cam. Satu, dua, tiga. Slide 3, 1, 2, 3. Nah, masih. Oke, baik. Terima kasih, Alia. Selanjutnya, kepada para hadirin, bisa untuk mengisi link absensi yang telah tersedia di kolom chat. Oke. Baik, karena kita sudah ada di penghujung acara, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, yaitu Bapak Yasrul Huda, MA, PhD, dan juga Ibu Ana Desyana, MPSI, psikolog, selaku pembicara pada hari ini. Terima kasih atas ilmu yang luar biasa. Ya. Sama-sama, Pak. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara webinar pada hari ini. Dan dengan demikian,
selesai sudah acara webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kedepannya. Saya Bernadetta Dwi Novernia, selaku MC pada webinar hari ini, mohon untuk izin pamit dan undur diri, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf bila ada kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Adeta. Terima kasih, Bapak Yasul. Terima kasih, Bu Ana. Terima kasih, Bapak Yasul. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Izin lift ya. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, sampai jumpa ya. Terima kasih, teman-teman semua yang udah gabung. Terima kasih, teman-teman semua.